بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Halo sekalian, rahmati Allah. Insya Allah kali ini kita akan bahas satu topik ya. Sebenarnya ada beberapa topik, tapi topik yang besar pada kesempatan kali inilah menyangkut tentang perang Bani Qainuqa atau pengusiran Yahudi Bani Qainuqa. Juga nanti ada di akhir itu pembahasan tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengizinkan ya. Beberapa orang sahabat Nabi untuk membunuh ya mengeksekusi mati ya seorang Yahudi yang memang dia senantiasa membuat fitnah ya mengecam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sampai kemudian Rasul menginstruksikan ya siapa di antara kalian yang mau membunuh orang tersebut begitu ya. Nah, nanti kita akan bahas di ujung-ujung. Baik, sudah tampak ya di layar tema kita pada kesempatan kali ini. Setelah sebelumnya kita sudah mengkaji ya murojaah tentang perang Badar ya, perang Badar yakni perang besar pertama yang dialami oleh umat Islam pada saat itu menghadapi musyrikin Quraisy ya. 313-314 bersama dengan Rasulullah SAW menghadapi sekitar 1000 orang ya musyrikin Quraisy, dan itu dimenangkan oleh kaum muslimin ya. Dan itu ternyata memiliki dampak yang besar ya, kemenangan umat Islam pada perang Badar ya itu memiliki dampak yang sangat besar, diantaranya adalah positioning umat Islam ya di Jazirah Arab semakin kuat ya, padahal negara ini itu baru berdiri sekitar 2 tahun gitu ya. Ini bisa dibayangkan ya, negara yang baru berdiri 2 tahun dia bisa mengalahkan satu entitas ya kekuatan politik dan militer yang saat itu sangat disegani yakni apa musyrikin Quraisy gitu ya. Nah baik, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemenangan umat Islam itu pada perang Badar ya itu paling tidak memberikan ancaman ya bagi beberapa pihak gitu ya. Jadi ternyata perang Badar ini memiliki efek dampak yang luar biasa, dan di antara efeknya adalah berupa ancaman ya bagi siapa, bagi paling tidak 4 entitas ini gitu. Siapa mereka? Pertama, orang-orang musyrik ya. Ini orang-orang musyrik, baik orang-orang musyrik yang ada di Mekah ataupun orang-orang musyrik yang ada di Madinah. Yang kedua, ya ini orang-orang Yahudi
ya, ini keseluruhan orang Yahudi, apakah Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, ya, Bani Quraizah, mereka juga merasa terancam, ya, dan entitas Yahudi yang lain. Dan yang ketiga, yakni orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik, dan yang keempat adalah orang-orang Badui, ya, yang suka merampas dan merampok di sekitar Madinah, gitu. Nah, kita bahas satu persatu, ya. Yang pertama adalah orang-orang musyrik. Perang Badar sudah pasti memberikan pengaruh, ya, besar bagi musyrikin Quraisy terutama, ya, sebagai entitas musyrik yang besar pada saat itu. Setidaknya apa pengaruhnya? Setidaknya lah cara pandang mereka sudah mulai berubah tuh. Ya, yang awalnya apa? Mereka menganggap remeh umat Islam, menganggap remeh Rasulullah SAW, merendahkan, ya. Pokoknya menganggap enggak punya kekuatan apa-apa. Tapi setelah Perang Badar itu beda gitu kondisinya. Setelah Perang Badar, mereka tidak lagi memandang umat Islam itu sebelah mata. Enggak, kenapa? Karena bayangkan ya, 300 orang itu bisa mengalahkan 3 kali lipatnya gitu. Ya, 1000 orang gitu. Ini ternyata membuat orang-orang apa musyrikin Quraisy itu apa cara pandang mereka menjadi berubah. Wah, ini artinya Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian umat Islam itu enggak bisa dianggap remeh gitu. Enggak bisa dianggap remeh gitu. Nah, kenapa? Karena bagaimana tidak tadi via Quraisy yang awalnya diunggulkan ya. Jadi kalau istilah apa big match gitu ya. Nah, ini apa namanya? Pokoknya dia pasti menang gitu. Semua orang mengatakan yang menang pasti Quraisy gitu ya. Tapi ternyata berbalik gitu ya. Nah, itulah kira-kira gitu ya. Pihak Quraisy yang dia unggulkan karena banyaknya jumlah pasukan, belum lagi kelengkapan persenjataan, belum lagi pengalaman. Ya, ternyata harus menelan pil pahit kekalahan dan kerugian yang sangat besar. Termasuk diantaranya apa? Berikutnya pengaruh mereka, jatuhnya mental Quraisy gitu. Disebabkan apa? Banyaknya tokoh-tokoh Quraisy yang mati pada Perang Badar. Ya, sebutlah misalnya Abu Jahal ya, yang mati karena serangan dua anak muda, misalnya Umayyah bin Khalaf, ya, Utsbah bin Abi Rabi'ah, nah itu mati pada Perang Badar. Artinya ini membuat shock ya orang-orang Quraisy ya, termasuk diantaranya juga dendam ya kepada umat Islam. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya, yang merasa terancam dengan ya umat Islam ya pada Perang Badar, ya ini adalah maksudnya setelah Perang Badar, ya ini adalah orang-orang Yahudi gitu. Nah, setelah orang-orang musyrik, pihak yang merasa terancam dengan kemenangan Islam adalah orang Yahudi, ya. Yang kedua tadi ya, baik musyrikin ataupun orang Yahudi ini merasa, keduanya itu merasa terbakar karena kebencian, kedengkian terhadap umat Islam. Nah, ini disebutkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya, ya, adalah siapa? Terhadap orang-orang yang beriman, yakni Yahudi dan orang-orang musyrik, ya. Atajidanna asyaddannas adawatan. Nah, jadi orang-orang yang paling apa? Keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman, lilladzina amanu, yakni siapa? Al-Yahud wal-ladhina asyraku. Yakni pertama orang-orang Yahudi, yang kedua orang-orang musyrik gitu. Dan ini secara general sebenarnya sama. Yang paling memendam kebencian baik dulu pada zaman Nabi SAW ya, maupun pada zaman ini tentunya, ya diantara orang-orang Yahud dan orang-orang musyrik begitu. Nah, yang ketiga, yakni orang-orang munafik gitu. Ya, kita tahu ada beberapa entitas ya, ada entitas ya orang munafik di Madinah ya, yang memang sebelumnya berteman karib dengan orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi gitu. Jadi orang-orang musyrik dulu itu memang bersahabat dekat dengan orang-orang Yahudi. Dan beberapa orang yang masuk Islam ya dalam tanda petik dengan terpaksa itu masih menaruh hubungan baik sebenarnya gitu dengan mereka gitu. Ya. Jadi orang-orang munafik ini gitu, orang-orang yang kemudian gak ada punya pilihan lain kecuali masuk Islam, kira-kira begitu. Karena mereka menjadi musyrik juga menjadi entitas minoritas begitu di Madinah pada saat itu ya. Sementara kemudian melawan Nabi juga gak sanggup ya. Pilihan bagi mereka ya udah Perang Badar. Karena gitu, kalau kita lihat ya, Abdullah bin Ubay itu menanti nunggu masuk Islam enggak itu setelah Perang Badar juga sama gitu. Ya. Nah, Abdullah bin Ubay itu masuk Islam itu melihat nih,
Dia berharap umat Islam kalah. Ya, tapi menang. Ya, sudah enggak ada pilihan bagi dia, masuk Islam. Itu Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ya. Nah, golongan ini tidak kalah benci terhadap orang-orang musyrik gitu. Dan daripada orang-orang musyrik dan Yahudi maksudnya begitu ya. Nah, kenapa Abdullah bin Ubay dan gengnya ini, geng Yahudi gitu, ya, begitu menaruh kebencian terhadap umat Islam, terhadap Rasulullah SAW, di antaranya itu karena Abdullah bin Ubay itu hampir saja dia memang diangkat setelah perang Bu'as ya, antara Aus dan Khazraj, itu hampir saja dia diangkat jadi apa? Jadi raja di Madinah gitu. Jadi pemimpin, penguasa, tokoh di Madinah. Karena dia, Abdullah bin Ubay itu bukan orang main-main, dalam tanda petik orang yang sangat berpengaruh gitu. Nanti kita lihat misalnya Abdullah bin Ubay itu nanti pada perang Uhud itu mampu mempengaruhi orang untuk balik lagi pulang ke Madinah, ya hampir sekitar 300 orang, bayangkan. Pada perang Uhud gitu. Ya, jadi pengikutnya itu bukan sedikit begitu, ya. Nah, namun setelah Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah dan jadi kepala negara di sana, rencana pengangkatan Abdullah bin Ubay bin Salul ambiar, gagal total gitu ya. Pengaruhnya hilang gitu ya, dengan datangnya Rasulullah SAW, orang ya memilih Nabi SAW menjadi kepala negara di Madinah dan mengabaikan orang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Dan inilah yang membuat siapa? Abdullah bin Ubay itu menaruh kedengkian yang luar biasa terhadap Nabi Muhammad dan terhadap Islam ya secara keseluruhan gitu. Nah, jadi itu ya, kenapa orang-orang munafik itu menaruh benci, di antaranya ini masalah jabatan gitu, masalah kekuasaan gitu. Ya, yang awal diharapkan itu disandang oleh Abdullah bin Ubay, tapi kemudian ya Rasulullah SAW datang, orang beralih ya, memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabaikan ya si munafik Abdullah bin Ubay. Yang ketiga, yakni orang-orang Baduy. Nah, orang-orang Baduy ini orang-orang yang dia enggak peduli tentang keyakinan gitu. Ya, enggak peduli tentang iman, tentang Islam, tentang kufuran, itu mereka enggak peduli dengan itu. Nih, mereka ada di sekitaran Madinah gitu. Ya, di antaranya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang suka merampas, orang-orang merampok gitu. Ya. Mereka juga merasa khawatir melihat kemenangan umat Islam, ya. Kenapa? Karena kalau Madinah itu jadi negara yang kuat, maka kemudian keberadaan mereka juga pasti akan terancam gitu. Nah, ini menyangkut tentang mata pencarian sebenarnya gitu ya. Kalau umat Islam kuat, kokoh gitu ya, maka profesi mereka tuh sebagai pembegal di jalan, ya perampok di jalan, kafilah dagang itu menjadi terancam gitu. Nah, itulah kira-kira empat entitas ya yang pada saat itu sangat menaruh ya kebencian, kedengkian begitu ya, terutama 1, 2, 3 tadi ya, terhadap siapa? Terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam secara keseluruhan. Baik, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, berikutnya ini sebagai peristiwa perantara begitu ya. Yani ketika Bani Sulaim di Al-Qudr tunduk di hadapan umat Islam. Jadi setelah perang Badar itu, ya ceritanya Rasulullah SAW itu mendengar bahwa ada sekelompok kabilah, yakni Bani Sulaim, ya termasuk salah satu dari kabilah Ghatafan. Kabilah Ghatafan itu kabilah yang besar sekali, ya di sekitar Madinah itu sangat besar dia. Itu menghimpun kekuatan untuk menyerang Madinah. Jadi Rasul mendengar kabar ada Bani Sulaim, ya bagian dari kabilah Ghatafan yang besar dia, itu hendak menyerang Madinah gitu. Nah, tetapi kemudian Rasulullah SAW tidak membiarkan mereka menyerang dulu Madinah, melainkan Rasulullah SAW yang datang ya menghampiri mereka dengan 200 orang yang menunggang unta untuk mendatangi perkampungan Bani Sulaim di Al-Qudr. Ya, itu masih di sekitaran Madinah, tidak jauh. Melihat kedatangan Nabi SAW, mereka lari gitu ya, melari tunggang langgang dan meninggalkan 500 ekor unta yang kemudian ya menjadi dikuasai oleh kaum muslimin gitu ya. Itu sebagai peristiwa perantara begitu. Ternyata memang pengaruh perang Badar sangat besar gitu. Di baru didatangi saja kemudian mereka sama sekali tidak terjadi bentrok ya. Rasulullah SAW mendatangi mereka, akhirnya mereka lari tunggang langgang begitu ya. Bayangkan ya suku Sulaim itu Bani Sulaim ya dengan sekian banyak orang begitu ya, dengan sekian banyak pasukan perang baru didatangi Rasulullah SAW, mereka kabur begitu. Nah, berikutnya saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ada hal yang menarik ya. Jadi itu di Madinah. Lah bagaimana dengan kondisi di Mekah gitu?
Jadi kondisi di Mekah juga tidak kalah panasnya gitu, ya. Jadi di Mekah itu apa baru saja terjadi kekalahan besar orang-orang musyrikin Quraisy. Ada orang-orang yang sakit hati terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan merencanakan membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan siasat mereka gitu, ya. Contoh misalnya ada dua orang di Mekah yang terlibat dalam pembicaraan. Siapa itu? Ya Umar bin Wahab al-Jumahi dan Sofwan ibn Umayyah. Ya, Sofwan bin Umayyah. Ya, Umar ini orang yang dulu sering menyiksa Nabi gitu. Ya, dan anaknya Wahab bin Umar itu jadi tawanan pada perang Badar. Nah, jadi si Umar bin Wahab al-Jumahi ini anaknya itu jadi tawanan di perang Badar. Nah, sementara mereka berdua ini lagi ngobrol nih, Umar ibn Wahab dan Sofwan ibn Umayyah. Umar bilang begini, ini hanya dua orang ya, tidak melibatkan orang lain, hanya berdua orang, pembicaraan yang rahasia gitu. Ya. Apa katanya kepada Sofwan ya, lagi ngobrol-ngobrol santai ya, demi Allah katanya, kalau bukan karena aku pasti punya hutang yang harus kulunasi, dan kalau tidak karena keluarga yang kutakutkan akan musnah menderita setelah kematianku nanti gitu, ya maksudnya akan menderita kesusahan karena aku mati katanya, nanti mereka nafkahnya dari mana kira-kira begitu. Niscaya saat ini pun aku berangkat ya ke Madinah ya menemui Muhammad katanya, tentu kita menyebut sallallahu alaihi wasallam, dan aku akan bunuh dia gitu. Ya. Apalagi saat ini anakku menjadi tawanan mereka gitu. Jadi dia punya alasan mendatangi Madinah untuk membicarakan masalah tawanan ya, yang tawanan itu adalah anaknya sendiri. Jadi itu jadikan alasan bagi dia untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sofwan mengatakan katanya begini ya. Jangan khawatir katanya. Kalau kamu mau bunuh ya Muhammad, lakukan gitu. Ya. Ini karena Sofwan ini juga sama, Umayyah ibn Khalaf ayahnya itu juga sama menjadi korban pada perang Badar gitu. Jadi dia sama-sama memendam kedengkian ya, kebencian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu melakukan itu lakukan aja. Masalah utangmu, keluargamu, aku yang tanggung. Utangmu saya lunasin, keluargamu saya yang tanggung. Kalau nanti kamu kenapa-napa, ya saya yang tanggung gitu. Aku akan menjaga mereka selama mereka masih hidup katanya. Jadi kalau selama mereka masih hidup, saya yang tanggung biaya kehidupan mereka dan seterusnya. Kata ya Sofwan ibn Umayyah gitu ya. Kata Umar, ya kalau begitu tolong rahasiakan kesepakatan negara kita. Saya mau berangkat ke Madinah. Tolong rahasiakan, jangan bocorkan kepada siapapun. Ini hanya rahasia kita berdua ya, kata Sofwan ya. Oke, ya aku akan melakukannya. Ya, kita jaga rahasia ini hanya kita berdua saja. Ah gitu. Ya nanti ada hal yang menarik juga ya. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pas setelah mengasah pedang tuh, si Umar bin Wahab berangkat tuh ke Madinah. Ya, dengan rencana apa? Dengan niat membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Madinah dekat pintu Masjid Nabawi, ya. Umar itu menerumkan untanya gitu. Karena Umar itu nanti berikutnya masuk Islam gitu. Mengetahui kedatangan Umar bin Wahab yang dulu sering menyiksa Nabi SAW, Umar tahu nih. Ya Umar tahu, wah ada Umar ibn Wahab. Ya dia mengatakan, Umar ini memang luar biasa gitu ya. Ketika melihat ada orang yang dulu sering menyiksa Nabi begitu ya, ini saya sensor begitu ya. Ini anjing musuh Allah begitu ya. Ya maafin, begitulah kata-kata Umar bin Khattab. Ini adalah Umar datang berniat jahat katanya. Nah, itu Umar begitu ya. Lalu Umar bin Khattab mengabarkan kedatangan Umar itu kepada Nabi SAW. Ya Nabi Allah, itu ada musuh Allah, Umar. Ya, dia datang menyandang pedang katanya. Suruh dia masuk kata Nabi SAW. Kata Nabi, suruh masuk. Ya. Jadi Umar ibn Wahab ini yang memang awalnya niatnya untuk bunuh Nabi SAW, gitu ya, disuruh masuk oleh Rasulullah SAW. Sambil kemudian para sahabat juga berjaga-jaga. Ini takut atau khawatir Umar ibn Wahab ini apa membunuh Nabi gitu. Lalu Umar bin Khattab berkata kepada beberapa orang Ansar untuk mewaspadai Umar dan berjaga-jaga di sekitar Nabi SAW. Takut kemudian pedangnya itu langsung digunakan untuk menusuk Rasulullah SAW. Nah, ketika Umar masuk memegang tali pedang, ya Umar itu memegang tali pedangnya Umar di lehernya itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, biarkan saja dia wahai Umar, biarin. Ya. Lalu Umar ini, ya, yang datang jauh-jauh dari Mekah yang tujuan untuk membunuh Rasulullah SAW, dia bilang kepada Rasulullah SAW, ya selamat untuk kalian di pagi ini gitu ya. Nah, kalau kita mungkin selamat pagi gitu ya. Lalu Nabi SAW bersabda, Allah telah memuliakan kami dengan ucapan yang lebih baik
daripada ucapan selamatmu itu, yang selamat pagi, ya, yakni ucapan selamat para penduduk surga, ya, kita tahu tentu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya Nabi bertanya, ya, apa maksud kedatanganmu ya Umar? Umar menjawab, aku datang untuk urusan tawanan perang di tangan kalian. Ya, tawanan di tangan kalian. Ini apa? Anakku, berbuat baiklah terhadap dirinya katanya. Ya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk apa pedang di lehermu itu? Jujurlah kepadaku kata Rasul. Apa maksud kedatanganmu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku hanya datang buat itu kok. Ya, cuma buat ngurus apa namanya tawanan anakku yang kemudian ditawan pada perang Badar. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Nah, ini yang kemudian membuat Umar ini terkejut ya, luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? Bukankah engkau pernah duduk-duduk bersama Sofwan bin Umayyah di Hijr? Ya. Lalu kalian berdua menyebut-nyebut orang-orang Quraisy yang dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian lalu engkau berkata, kalau tidak karena aku masih ada hutang yang harus aku lunasi, dan kalau tidak ada karena keluarga yang kemudian nanti takut begini, takut begitu dan seterusnya, tentu aku akan datang ya menemui Muhammad dan aku akan bunuh dia. Jadi Rasul itu menceritakan persis detail sekali dialognya antara Umar bin Wahab dan Sufwan bin Umayyah, diceritakan ulang oleh Rasul SAW. Padahal Umar itu tahu, enggak ada orang yang tahu selain dia ya, dan Sufwan bin Umayyah. Dan kita tahu Sufwan pun ada di Mekah gitu. Ya, jadi Umar itu tahu, enggak siapa yang ngasih tahu ini gitu. Sufwan itu hanya Sufwan yang tahu, dan itu pun dia tinggal di Mekah, ya. Tidak ada kesempatan untuk kemudian punya waktu untuk berangkat ke Madinah membocorkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin Sufwan bin Umayyah membocorkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dia pun menaruh dendam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi Rasul menyebutkan dengan rinci dialog mereka berdua itu antara Umar ya dengan Sufwan bin Umayyah. Ya. Akhirnya apa? Umar pun berkata, "Ya ini enggak mungkin manusia biasa ini." Ya. Jadi dia berpawai, "Ini enggak mungkin ini manusia biasa ini." Tahu dengan detail hak dialog mereka berdua. Akhirnya dia mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi bahwa memang engkau adalah Rasulullah. Ya wahai Rasulullah, dulu kami selalu mendustakan kabar dari langit dan wahyu yang turun kepadamu yang kau sampaikan kepada kami. Padahal yang tahu masalah ini hanya aku dan Sofwan. Ini yang tahu ini cuma saya dan Sofwan aja. Demi Allah, kini aku benar-benar tahu bahwa apa yang datang kepadamu adalah minallah, dari Allah. Segala puja bagi Allah yang telah menunjukkan diriku kepada Islam dan menuntun diriku ke jalan ini. Ya, sementara itu Sofwan yang berada di Mekah ya berkata ke penduduk Mekah. Jadi Sofwan ini enggak tahu ya. Sofwan ini enggak tahu Umar ya udah masuk Islam gitu ya. Dia katakan begini, "Bergembiralah kalian jika nanti mendengar satu peristiwa yang bisa buat kalian melupakan peristiwa perang Badar." Jadi harapan Sofwan ini, wah, ini Umar tuh pasti berhasil ya membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian dia umumkan tuh kepada orang Mekah, "Bergembiralah kalian," katanya. Ya, jika nanti mendengar peristiwa yang bisa membuat kalian melupakan peristiwa perang Badar itu, ya, ya harapan dia matinya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi ketika dia mendengar Umar itu masuk Islam, ya, berubah gitu ya niatan Sofwan gitu untuk kemudian menanggung hutangnya, menjamin keluarganya Umar, ya, dan kemudian bersumpah untuk tidak bicara dengan Umar dan tidak memberikan bantuan apapun termasuk hutangnya, keluarganya dan seterusnya. Karena apa? Karena udah berubah begitu ya, yang tadinya membunuh Rasulullah SAW malah jadi masuk Islam. Ya, masya Allah. Nah, ini kira-kira peristiwa perantara lah ya sebelum kita masuk ke tema utama. Nah, baik ya, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke pada pembahasan pengusiran Yahudi Bani Qainuqa dari Madinah. Ya. Rahmati Allah, kita tahu bahwa di Madinah itu ada beberapa entitas Yahudi. Yang besar itu ya tiga entitas Yahudi. Yang pertama itu yang ada di dalam kota Madinah itu Yahudi Bani Qainuqa. Ya. Yang kemudian yang kedua Yahudi Bani Nadir agak di luar. Yang kemudian berikutnya Yahudi Bani Quraizah. Ya, juga ada di sekitar Madinah. Lokasinya itu dekat sekitar penggalian parit ya pada perang Khandaq gitu. Nah, yang pertama, yang kemudian pada akhirnya itu Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah itu semua diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kita tahu ya, sesaat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, maka hal yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membuat perjanjian dengan
entitas-entitas yang ada di Madinah itu, termasuk orang Yahudi gitu. Perjanjian kita sebut dengan Piagam Madinah gitu, yang mengatur bagaimana kehidupan antara orang Islam dengan orang Yahudi. Tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling menikam, ya, tidak boleh memberikan bantuan kepada musuh dan lain-lain lah, kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian kita tahu bahwa Yahudi Bani Qainuqa ini melanggar perjanjian ya yang sudah dibuat kesepakatan itu gitu. Nanti kita lihat apa efek dan dampaknya. Nah, sebelum itu kita urai dulu sedikit siapa Yahudi Bani Qainuqa ini. Ya, terkait dengan kenapa ada orang Yahudi ada di Madinah sudah kita bahas jauh-jauh sebelumnya gitu ya. Itu justru karena orang-orang Yahudi itu memang berharap ya, mereka itu datang ke Madinah karena mereka tahu bahwa Madinah itu mahjarun Nabi, tempat hijrahnya Nabi. Makanya ya orang-orang Yahudi jauh-jauh datang dari Syam ya ke Madinah ya. Walaupun ada satu keterangan yang menyatakan bahwa mereka diusir ya oleh penguasa zolim pada saat itu di Syam, ya ini kalau tidak salah ada Nebukadnezar dan yang lain, sehingga kemudian mereka eksodus kemana-mana, termasuk diantaranya tempat pilihan mereka adalah Mahjarun Nabi, yakni Madinah Al-Munawarah, Madinah atau sebelumnya Yathrib gitu. Jadi adanya orang Yahudi di Madinah itu karena mereka mengimani sebuah keterangan yang menyatakan bahwa Madinah adalah tempat hijrahnya Nabi gitu. Jadi sebenarnya mereka itu ada di Madinah karena menunggu kedatangan Nabi gitu, yang kemudian nabinya itu mereka ingkari. Nah, itulah orang Yahudi gitu. Udah datang nih nabinya, datang nabinya, lalu mereka ingkari. Ya, itulah orang Yahudi. Nah, ada berapa entitas orang Yahudi di sana? Ini Yahudi Bani Qainuqa. Siapa Yahudi Bani Qainuqa? Mereka menetap di Madinah dan bekerja sebagai pedagang. Jadi profesi mereka mayoritas ya, kalau Yahudi Bani Qainuqa itu sebagai pedagang. Karena ada juga nanti yang sebagai petani dan seterusnya gitu. Pedagang, pembunga uang. Nah, gitu. Ini kerjaan orang Yahudi diantar dari dulu. Ini pembungaan uang. Dia itu punya uang banyak, misalnya dikasih pinjam tuh ke tokoh-tokoh dulu tokoh-tokoh Madinah, ya tokoh-tokoh Yathrib, Aus, Khazraj, dikasih uang sama dia. Makanya dia banyak bersekutu dengan Aus, Khazraj gitu, dikasih uang. Nah, nanti kalau kemudian utangnya udah banyak, dia nggak bisa kembaliin, asetnya diambil. Yahudi dari dulu begitu, pembunga uang ya kerjaan, pengrajin perhiasan, pandai besi, pembuat perkakas dan bejana gitu. Jadi dia dari dulu profesinya sebagai pandai besi. Nah, karena itu mereka memiliki banyak ahli dalam pembuatan peralatan perang gitu. Jadi kalau bicara peralatan perang, Yahudi Bani Qainuqa itu jagonya. Karena apa? Karena dia yang buat baju besi, pedang, ya perisai, ya itu siapa? Yahudi Bani Qainuqa. Selain itu mereka juga punya 700 prajurit perang. Ini pada saat itu di Madinah khusus ya 700 prajurit perang itu kekuatan yang tidak kecil ya Yahudi Bani Qainuqa. Nah, terus kita rahmati Allah. Nah, ada beberapa hal nih sebelum kita nanti masuk ya ke pengusiran itu. Yahudi itu ya pada saat itu selalu melakukan upaya adu domba gitu supaya kondisinya menjadi tidak harmonis antara umat Islam dengan entitas orang Madinah gitu. Nah, jadi ingat ya di antara karakter orang Yahudi selalu melakukan adu domba. Ada seorang tokoh yang sudah tua ya, Syas bin Qais. Itu tokoh Yahudi yang sudah tua rentan sekaligus menjadi pemimpin kekufuran di Yahudi sana. Ya, dia sangat benci melihat keakraban antara suku Aus dan Khazraj yang dulunya selalu bermusuhan. Jadi sebelum datang Islam ini Aus Khazraj selalu bertengkar, selalu bermusuhan. Nah, dengan datangnya Islam mereka jadi akur, bersahabat. Ini tidak disukai oleh Yahudi gitu. Tidak disukai Yahudi. Maka dia menghasut para pemuda Yahudi itu untuk mengadu domba antara Aus dan Khazraj dengan mengungkit kembali perang Bu'as ini antara Aus dan Khazraj yang pernah mereka alami tadi. Nah, provokasi terhadap pemuda Yahudi itu berhasil sehingga kemudian terjadi adu mulut ya, sampai hampir saja terjadi adu fisik antara siapa? Suku Aus dan Khazraj. Hampir aja kembali mereka terlibat perang. Nah, mendengar hal tersebut Rasulullah SAW menemui sahabat Muhajirin, menemui sahabat Ansar, mengumpulkan tuh Aus dan Khazraj yang sudah masuk Islam. Nah, Rasulullah SAW ya berkhutbah ya, menyampaikan kepada mereka ya ayyuhal muslimin. Ya, wahai kaum muslimin. Ya. Wahai kalian ya umat-umat Islam, orang-orang Islam. Ya, mengapa masih ada seruan-seruan jahiliyah dan diri kalian, kata Nabi SAW. Padahal kata Nabi, ini aku masih ada di tengah-tengah kalian.
setelah Allah menunjuki kalian untuk memeluk Islam, memuliakan kalian, memutuskan urusan jahiliyah dari kalian, menyelamatkan kalian dari kekufuran dan menyatukan hati-hati kalian dengan Islam. Kenapa masih ada seruan-seruan jahiliyah itu? Rasul sedih begitu. Ya, sedih luar biasa ketika masih ada Aus dan Khazraj yang kemudian terlibat perselisihan. Dan Rasul tahu kemudian itu karena provokasinya orang Yahudi gitu. Akhirnya mereka pun sadar dan kemudian mereka saling memaafkan, ya, menangis dan berpelukan gitu. Itu sampai terjadi begitu. Itu atas provokasinya ya Syas bin Qais, ya, salah satu tokoh Yahudi yang tidak suka, tidak senang keharmonisan terjadi antara suku Aus dan Khazraj yang kemudian sebelumnya selalu berseteru begitu, ya, selalu berperang. Nah, sekalian terahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya kita tahu bahwa Yahudi Bani Qainuqa melanggar perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di antara perjanjian itu apa? Mereka itu enggak boleh mereka harus hidup harmonis dengan umat Islam, tidak boleh saling menikam lah gitu ya, apalagi mengolok-olok, mengejek, ya, membuat onar itu enggak boleh. Dalam perjanjian itu dibuat begitu. Nah, karena merasa saling, mereka punya kekuatan ya, 700 ya tentara gitu, yang lengkap itu dengan pedangnya, dengan baju perang dan seterusnya. Mereka berani itu dan lancang mengolok-olok, mengejek, mengganggu umat Islam ya, terutama yang datang ke pasar mereka, karena waktu itu jantung ekonomi dikuasai Yahudi Bani Qainuqa. Mereka punya pasar yang disebut dengan pasar Yahudi Bani Qainuqa. Bahkan mereka berani mengganggu wanita-wanita muslimahnya. Ya. Ini sebelum kejadian seorang wanita yang kemudian tersingkap auratnya sebelum itu. Nah, karena tindakan itu Rasulullah SAW itu mengumpulkan mereka, memberikan nasihat sebagai seorang kepala negara, ya, memberikan nasihat kepada mereka, memperingatkan mereka agar tidak boleh berbuat semau mereka. Ya, ya. Bahkan Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada mereka, wahai orang-orang Yahudi, masuklah Islam sebelum kalian mengalami yang dialami orang-orang Quraisy pada perang Badar. Nah, itu. Jadi Rasulullah SAW itu sempat mengatakan demikian. Ya, mengajak orang-orang Yahudi masuk Islam sebelum kejadian menimpa sebagaimana dialami oleh orang Quraisy ya pada perang Badar. Itu Rasul mengingatkan lagi tuh orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi agar jangan macam-macam terhadap umat Islam gitu. Nah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Rasulullah kepada mereka itu dianggap angin lalu. Jadi merasa punya kekuatan nih si Yahudi gitu. Bahkan mereka mengatakan dengan kesombongan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, jangan engkau terpedaya oleh dirimu sendiri begitu ya. Jangan silau itu maksudnya. Hanya karena engkau berhasil membunuh berapa orang Quraisy di perang Badar," katanya. "Mereka adalah orang-orang yang bodoh." Jadi mereka menghina orang Quraisy begitu. Ini dia orang bodoh, Quraisy itu orang bodoh, enggak tahu cara berperang. "Andai saja engkau berperang dengan kami nih." Nah, kata mereka, ini nantang kan sebenarnya. "Engkau akan tahu bahwa kamilah orangnya." Gitu. "Engkau belum pernah bertemu dengan orang-orang seperti kami." Itu kesombongan orang Yahudi tuh. Ya. Jadi dia nantang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Quraisy itu intinya begini ya. Kalian tuh menang perang bersama orang Quraisy itu wajar gitu. Karena mereka tuh orang bodoh, enggak tahu cara berperang. Gitu ya. "Nah, kalau kamu berhadapan dengan kami nih, nah, baru tak kalian rasa." Begitu. Itu ucapan orang-orang Yahudi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jawaban Yahudi Bani Qainuqa ini jelas menggambarkan keinginan mereka untuk berperang gitu. Ini jelas ini melanggar perjanjian. Gitu, melanggar perjanjian. Namun Rasulullah SAW tetap sabar, itu masih menahan amarah. Luar biasa itu Rasul ya. Jadi sebenarnya pengusiran Yahudi Bani Qainuqa itu setelah beberapa kali mereka melanggar perjanjian gitu. Ya, setelah kemudian mereka menghina umat Islam, merendahkan umat Islam dan bernada menantang gitu. Itu setelah kejadian beberapa kali gitu. Rasul masih menahan. Jadi belum ada pemicunya lah kira-kira begitu ya. Belum ada pemicunya. Sampai kemudian ya muncullah pemicunya yang membuat Rasul benar-benar ya ingin menghabisi, mengusir orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Apa itu? Ya, ini peristiwa seorang wanita muslimah itu datang ke pasar Bani Qainuqa. Pasarnya orang-orang Yahudi, para pedagang-pedagang Yahudi gitu. Ya, dan kita, tentu tidak masalah ya berhubungan muamalah gitu ya. Yang kemudian dia datang mengenakan jilbabnya, hijabnya. Dia duduk di dekat seorang pengrajin penghiasan. Ya, mungkin ingin membeli perhiasan yang dijual oleh mereka. Tiba-tiba berapa orang di antara mereka menyingkap kerudung yang menutupi wajahnya. Disingkap tuh. Masya Allah, kan kurang ajar. Ya, jadi cadarnya itu kemudian disingkap. Diam-diam tanpa diketahui, ya, si wanita muslimah tersebut, pengrajin penghiasan tersebut mengikat ujung bajunya. Ya, jadi lagi duduk kan, lagi duduk kemudian Ujung bajunya dikaitkan gitu.
Nah kita tahu kan kalau kemudian dia bangun pasti akan apa? Akan robek itu gitu. Ya, orang yang lagi duduk ya, lalu kemudian ketika bangun karena dikaitkan dengan besi ya bajunya tadi pasti tersingkap itu auratnya. Dan lihat kejadian itu ya apa? Dia malah tertawa di si Yahudi itu ya. Tertawa terbah beberapa orang pasti sudah tertawakan. Lalu kemudian wanita tersebut spontan teriak gitu. Nah ini wajar ya. Manusiawi begitu ya, si wanita di tengah pasar orang Yahudi diperlakukan begitu rupa, dia teriak dengan sekencang-kencang. Kemudian datang seorang muslim yang berada di dekat ini, seorang pemuda muslim, dan melompat ke arah pengrajin perhiasan yang sudah berbuat apa namanya kurang ajar tadi dan langsung membunuhnya. Ya. Orang-orang Yahudi itu balas lagi mengikat laki-laki muslim dan membunuhnya lagi gitu. Jadi wanita muslimah diganggu, ada pemuda muslim yang kemudian membunuh si pengrajin Yahudi tadi yang kemudian kurang ajar terhadap wanita tersebut, dan laki-laki muslim tadi diikat lalu kemudian dibunuh. Nah, keluarga laki-laki muslim tersebut pun berteriak dan minta tolong kepada umat Islam, hingga kemudian awal terjadi bentrokan begitu pada saat itu. Terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui kejadian tersebut sampai itu ke telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Rasul ini karena sudah kejadian kesekian kali ya, bukan kali itu saja, ini hanya pemicu saja. Ya, artinya apa? Orang ini mereka udah keterlaluan kekurang ajarannya gitu. Maka Rasul mengerahkan pasukan dan mengepung benteng Yahudi Bani Qainuqa. Nah, saya ingin sampaikan begini, Yahudi itu di mana-mana itu selalu pemukiman itu selalu dibuat benteng ya. Ya, itulah karakter orang Yahudi. Dari dulu sampai sekarang itu pemukiman mereka dibuat benteng. Ya, supaya apa? Supaya aman. Kenapa? Karena mereka sadar diri bahwa Yahudi itu banyak musuh gitu. Jadi tak beda dengan kampung apa perkampungan kita begitu ya. Biasanya tanpa ada benteng penghalang, mereka itu pasti ada benteng. Ya, Yahudi Bani Qainuqa termasuk nanti Yahudi apa Khaibar ya, juga mereka itu dibuat benteng-benteng, bahkan berlapis-lapis tuh bentengnya. Ya, nanti pada perang Khaibar kita akan apa namanya gambarkan begitu ya. Betapa kemudian mereka punya benteng-benteng itu ya, tapi kemudian umat Islam mampu mengalahkan mereka. Nah, kembali ke sini gitu ya. Jadi apa namanya? Rasulullah SAW mengerahkan pasukan mengepung benteng Yahudi Bani Qainuqa karena mereka itu hidup di dalam benteng itu, pemukiman itu dalam benteng. Ya. Meminta pelakunya diserahkan. Mana pelakunya, kata Rasulullah SAW. Mereka enggak menyerahkan itu si pelakunya. Awalnya Rasul hanya meminta siapa yang membunuh pemuda muslim itu, siapa yang kemudian mengganggu si wanita itu, Rasul serahkan itu, kata Rasul. Nah, saat itu ya pada hari Sabtu pertengahan Syawal 2 Hijriah ya, pengepungan terus berlangsung hingga 15 hari atau hingga muncul hilal bulan Dzulqa'dah, yakni sekitar 28 hari pengepungan dikepung oleh Rasulullah SAW gitu ya. Sampai kemudian Allah memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang Yahudi. Akhirnya mereka nyerah gitu. Karena dikepung, pasokan makanan tentu kemudian terhambat dan seterusnya. Akhirnya mereka nyerah. Udah deh ya. Mereka serahkan keputusannya kepada Rasulullah SAW. Untuk berbuat apapun terhadap diri mereka, harta mereka, wanita mereka, dan keluarga mereka. Serahkan. Nah itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu awalnya besar di omongan aja dia. Omi, kalian belum pernah berhadapan dengan saya. Kalau udah berhadapan dengan saya, kalian baru tahu. Baru dikepung aja udah nyerah. Yahudi itu begitu, Masya Allah. Nah saya sampaikan tadi ya. Jadi mereka buat benteng-benteng itu karena mereka sadar diri musuh mereka banyak. Dan itu terjadi sekarang juga sama gitu. Ya, saya kebetulan alhamdulillah berapa kali ke Palestina gitu, melihat tuh perkampungan Yahudi di sana itu, kalau mau masuk perkampungan mereka periksa paspor, ada benteng ya, bentengnya tinggi ya sekitar sekian meter begitu ke atas, itu yang memisahkan perkampungan mereka, pemukiman mereka dengan pemukiman umat Islam Palestina. Selalu dibuat benteng karakter mereka dari dulu gitu ya. Nah itulah kenapa mereka melakukan itu, selain mereka sadar bahwa mereka banyak musuh ya, juga apa? Juga kita tahu bahwa mereka sebenarnya pengecut gitu. Ya, orang-orang yang penakut gitu. Nah, akhirnya apa? Mereka nyerah, ya. Akhirnya kemudian mereka menyerah. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sebenarnya hendak mengeksekusi mereka. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hendak mengeksekusi mereka, dihukum mati gitu, 700 orang itu. Ya, tentu di luar wanita dan seterusnya begitu ya. Orang yang kemudian siap berperang dengan Nabi SAW itu sebenarnya hendak dieksekusi oleh Rasulullah SAW. Nah, tapi ya, Anda nanti perhatikan begitu ya. Ada tokoh munafik, Abdullah ibn Ubay ibn Salul,
ya, dia yang datang, dia sebagai aktor untuk membela Yahudi Bani Qainuqa. Jadi juga ada dramanya juga gitu ya. Jadi apa? Ya datang nih si munafik Abdullah bin Ubay. Rasul memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menawan dan mengikat 700 laki-laki Yahudi Bani Qainuqa. Laki-lakinya semua 700 orang, ikat, kata Rasulullah. Ya. Dan ada seorang sahabat yang ditugaskan Rasul menjaga mereka, namanya Mudzir ibn Qudamah As-Sulami. Ya, dijaga tuh oleh dia. Bahkan Rasulullah memerintahkan untuk membunuh semua laki-laki dan pasukan muslim, membunuh mereka Yahudi, dan umat Islam siap melakukannya gitu. Jadi awalnya Rasulullah SAW berniat untuk memberikan hukuman mati kepada mereka itu. Nah, tapi kemudian disinilah datang pemimpin kaum munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, melakukan segala upaya menyelamatkan Yahudi Bani Qainuqa. Luar biasa. Ya. Sejak zaman jahiliyah, karena kenapa demikian? Karena sejak zaman jahiliyah, suku Khazraj ya, sebagai sukunya si Abdullah bin Ubay bin Salul, itu sekutu Yahudi Bani Qainuqa. Jadi dekat sekali hubungan itu antara suku Khazraj yang merupakan sukunya si Abdullah bin Ubay bin Salul dengan Yahudi Bani Qainuqa, itu sobatan gitu. Sebagai mantan pemimpin suku Khazraj, nah ini Abdullah bin Ubay itu mantan ya, mantan pemimpin suku Khazraj, tentu dia tidak rela jika sekutunya mendapatkan kecelakaan atau lagi melihat dieksekusi oleh Rasulullah SAW. Maka dia memainkan perannya nih, si Abdullah bin Ubay bin Salim. Lalu Abdullah bin Ubay mendatangi Mundzir bin Qudamah, ini yang menjaga tawanan, 700 orang tawanan itu, dan berkata kepadanya, lepaskan mereka, katanya. Mundzir bin Qudamah menjawab, demi Allah, tidak ada seorang pun berani melepaskan mereka, kecuali aku akan menebas batang lehernya. Takut ya si Abdullah bin Ubay gitu ya. Sebab keputusan menawan dan mengikat orang-orang Yahudi itu berasal dari Nabi SAW. Jadi mereka ditawan itu karena perintah Rasul SAW. Lalu akhirnya apa? Ubay berkata, mendatangi Rasul SAW. Dia datang mendatangi Rasul SAW. Ya Muhammad, ya ini kurang sopannya nih si Yahudi. Ya, yang lain mengatakan, ya Rasulullah. Ya Nabi ya Allah. Si Yahudi, ya Muhammad. Ini merasa selevel gitu. Merasa selevel dia. Karena dia dulu pemimpin Khazraj gitu. Ya Muhammad, katanya, berbuat baiklah kepada sekutu-sekutuku, katanya. Jadi dia masih menganggap ya si Yahudi itu sebagai sekutunya Abdullah bin Ubay gitu. Berbuat baiklah kepada sekutu-sekutuku, katanya. Rasul sempat berhenti dan oleh ucapan kasarnya si Abdullah bin Ubay tersebut ya Lalu kemudian beliau tidak mengacukan permintaan. Jadi dicuekin oleh Rasulullah. Abdullah bin Ubay kembali mengulangi permintaan dengan kasar. Wahai Muhammad, berbuat baiklah kepada sekutu-sekutuku. Rasulullah malingkan wajahnya, tanda gak suka ya, tidak mempedulikan permintaan mereka itu. Abdullah bin Ubay naik pitam, ini marah dia. Dan mencengkram telapak tangannya ya pada lubang baju besinya Rasulullah SAW. Jadi Rasul dipegang tuh. Luar biasa, ini kurang ajarnya nih. Si Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul dipegang, jadi cengkram itu baju besinya. Sekali lagi dia mengulangi permintaannya dengan kasar. Ya Muhammad, berbuat baiklah kepada sekutu-sekutuku. Tiga kali si Abdullah bin Ubay mengatakan begitu kepada Rasulullah SAW. Itu kurang ajarnya dia. Rasulullah SAW marah ya, sampai hal itu terlihat pada raut muka Rasulullah SAW. Celaka engkau ya, lepaskan aku, kata Rasulullah SAW. Bayangin ya. Jadi kalau ada Umar mungkin di sampingnya mungkin, dan seringkali Umar mengatakan, ya Rasulullah, biarkan aku yang memisahkan batang lehernya. Itu Umar selalu begitu. Tapi lihat Rasulullah SAW, karena dia masih mengaku muslim oleh Rasul, jangan. La haula wala quwwata illa billah. Karena dia masih mengaku muslim. Ya. Sampai Rasul mengatakan, celaka engkau, lepaskan aku, kata Nabi SAW. Ini mungkin kalaupun kita ada di situ, mungkin kita juga geram juga ya. Ini terbayang gitu, wajah-wajah orang-orang sekarang jadi munafik gitu ya. Yang beredar di sosial media kan terbayang sama kita gitu ya. Ini kurang ajar benar nih. Bukan sama kurang ajar terhadap Rasulullah SAW, terhadap Islam juga kurang ajar nih, gitu kira-kira begitu. Ya mungkin kalau kita jadi Umar kalau kita ada di situ pada masa Nabi pun juga kita geram juga gitu ya. Ini kurang ajar nih, ya, si Abdullah bin Ubay kira-kira begitu, si munafik gitu. Rahmati Allah. Abdullah bin Ubay nggak mau kalah dia, ya, dia mau ngalah dia. Terus mendesak Rasulullah SAW, ya katanya, tidak demi Allah. Aku tidak akan melepaskanmu sampai engkau berbuat baik kepada sekutu-sekutu. Dia Rasul dipegang. Ya. Rasul asal dipegang oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Aku tidak akan melepaskannya, katanya. Bayangkan, kata dia, 400 prajurit yang tidak pakai baju besi dan 300 prajurit yang memakai baju besi. Selama ini mereka yang melindungiku dari serangan musuh. Jadi Abdullah bin Ubay mengungkit-ungkit. Dulu dia dilindungi oleh si Yahudi itu.
ya, karena sekutu mereka, apakah engkau hendak melenyapkan nyawa mereka semua dalam satu hari, kata si Abdullah bin Ubay ini. Sungguh katanya, demi Allah aku khawatir ya kita tertimpa bencana, gitu ya. Ini kata apa namanya, kata si Abdullah bin Ubay. Aina Rasulullah sallam, gitu ya. Ya, entah karena apa begitu akhirnya ya udahlah ya, baiklah katanya, aku serahkan mereka semua kepadamu, gitu kata Rasulullah sallam. Ini juga tentu apa namanya mendapatkan ini juga ya dari para apa namanya sahabat, tidak suka juga dengan si Abdullah bin Ubay bin Sal, dan kemudian juga mungkin apa menanyakan kenapa Rasulullah SAW melakukan itu kepada si Abdullah bin Ubay bin Sal. Nah, akhirnya Rasulullah SAW memenuhi desakan si Abdullah bin Ubay, gitu ya, karena tadi ya diantaranya apa namanya paksaannya tadi begitu ya, apakah engkau hendak apa namanya melenyapkan nyawa ya orang-orang tadi dalam satu hari saja, gitu kata si Abdullah bin Ubay. Dengan itu akhirnya 700 orang Yahudi Bani Qainuqa dibebaskan. Ya, tapi dibebaskan itu dibebaskan dari eksekusi mati, gitu. Dibebaskan dari eksekusi mati. Ya, tapi Rasulullah SAW mengusir mereka pada akhirnya. Ya, mereka tidak lagi, mereka awalnya itu dibelenggu ya, di apa diikat gitu ya. Akhirnya kemudian tidak dibelenggu, tidak ditawan ya, dan juga tidak dihukum mati, melainkan diusir oleh Rasulullah SAW. Nah, itu kira-kira. Dan itu pun setimpal sebenarnya. Ya, dengan mengusir mereka, pokoknya mereka harus meninggalkan rumah mereka, harta benda mereka juga ditinggal, perhiasan ditinggal, uang ditinggal. Nah, itu cara Rasul menghukum mereka tuh. Jadi mereka nggak dibiarkan pergi dengan membawa perhiasan, nggak diperbolehkan Rasul. Semua harta mereka, rumah mereka, kendaraan mereka ditinggal, nggak boleh mereka membawa itu semuanya, gitu ya. Akhirnya kemudian mereka keluar tuh dari Madinah, diusir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa namanya? Nah itu yang apa menjadi dramanya lah dalam tanda petik kira-kira. Keselamatan nyawa kaum Yahudi Bani Qainuqa tersebut adalah hasil lobi pemimpin munafik, yakni Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Dan perkampungan Yahudi Bani Qainuqa lengkap dengan tanahnya, rumahnya, ya, dan pasarnya itu menjadi harta rampasan perang kaum muslimin. Ya, sahabat Nabi SAW Muhammad bin Maslamah kemudian diperintahkan Rasulullah SAW untuk mengumpulkan dan menghitung itu apa namanya harta kekayaan mereka dan dijadikan sebagai harta rampasan perang, gitu ya. Dan ada satu riwayat mengatakan tuh orang-orang Yahudi Bani Qainuqa ada yang ke Khaybar, ada yang kemudian ke perbatasan Syam, ya, dan banyak yang apa namanya ada beberapa keterangan yang menyatakan bahwa mereka banyak mati ya di jalan, di sana apa namanya di perjalanan dan seterusnya, gitu, karena tidak cukup membawa perbekalan. Akhirnya kemudian mereka banyak yang mati juga ya, orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Nah, terus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW kembali ke rumahnya. Uwaim bin Sa'id Al-Ansari ya, seorang dari suku Aus ya, berjaga-jaga di depan pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa namanya? Lagi-lagi Abdullah bin Ubay itu belum puas dengan keputusan Rasul gitu. Jadi katanya mengusir Yahudi itu katanya tindakan kurang bijak, kata si Abdullah bin Ubay. Ia hendak mendesak Nabi membiarkan kaum Yahudi Bani Qainuqa tinggal di Madinah. Gitu. Ini lobinya si apa Abdullah bin Ubay bin Salul. Gitu. Jadi Rasul keputusannya oke, mereka tidak jadi dihukum mati, tapi diusir, meninggalkan seluruh harta mereka, kata Nabi SAW. Itu pun tidak membuat Abdullah bin Ubay itu puas. Gitu. Lalu dia mencoba mendatangi lagi Nabi SAW. Ya, untung saja begitu ya, di rumah Nabi SAW itu ada Uwaim bin Sa'id Al-Ansari gitu, yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika mau datang tuh Uwaim bin Sa'idah menghadang si Abdullah bin Ubay. Engkau tidak boleh masuk, katanya, sampai Rasulullah memberikanmu izin, kata Uwaim. Ya, dia tahu ya, engkau enggak boleh masuk. Lalu Abdullah bin Ubay marah dan mendorong badannya Uwaim yang menjaga rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Uwaim tidak mau mengalah dia. Dia kembali menghadang Abdullah bin Ubay, bahkan Uwaim mendorong wajahnya si Abdullah bin Ubay ke tembok sampai wajahnya berdarah. Akhirnya apa? Si Abdullah bin Ubay itu tidak berhasil menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Karena dia mau melobi lagi supaya dia diusir. Akhirnya apa? Udah keputusan Rasul final ya, Yahudi Bani Qainuqa diusir dengan meninggalkan harta benda mereka, dan mereka tidak boleh membawa harta benda mereka sama sekali. Nah, terus kalian yang dirahmati Allah, gitu ya. Sebagai seorang muslim yang punya hubungan sekutu dengan Yahudi Bani Qainuqa, ada sahabat Nabi lain yang sebelumnya punya sekutu juga dengan Yahudi Bani Qainuqa, siapa? Ubadah ibn Samit.
Ya. Lalu ini beda dengan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Somit itu datang kepada Rasulullah SAW, walaupun sebelumnya jadi sekutu orang-orang Yahudi, tapi dia menyatakan, memberikan statement begini, sesungguhnya aku memberikan loyalitas atau wala kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada kaum muslimin, dan aku melepaskan diriku dari ikatan persekutuan dengan orang kafir tersebut, yakni Yahudi Bani Qainuqa. Ya, sehubungan dengan kedua orang itu, yakni Abdullah bin Ubay dan Ubadah ibn Samit, ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam Quran surah Al-Maidah 51-52. Nah, ini ayat yang beberapa tahun yang lalu ya, 2016 kalau tidak salah, 27, ya, itu sempat menjadi apa namanya heboh, bahkan di kaos di mana-mana Al-Maidah 51. Nah, ini asbab an-nuzulnya itu karena peristiwa ini gitu. Nah, ini karena peristiwa si Abdullah bin Ubay, si tokoh munafik, ya, itu apa namanya menunjukkan walanya, menunjukkan kesetiaannya, loyalitasnya kepada orang-orang Yahudi, ya, Bani Quraizah. Ya, sampai-sampai dia melobi Nabi ya supaya dia tidak dieksekusi mati. Ya. Dan yang kedua, ya, karena kisah Ubadah ibn Samit, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dulunya juga bersahabat dekat dengan orang Yahudi tetapi beda sikap dengan Abdullah bin Ubay. Ubadah bin Samit itu menyatakan, ya, apa namanya, melepaskan semua loyalitas kepada Yahudi dan ya menyerahkan loyalitasnya kepada Allah, Rasulnya dan kaum muslimin. Nah, terkait dengan dua tokoh itu, maka turunlah firman apa dua orang tersebut, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 51 sampai 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Hai orang-orang beriman, kata Allah Jalla wa'ala, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan orang Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Ya. Karena sebagian mereka lah pemimpin, ya, bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kalian yang mengambil mereka sebagai pemimpin, maka sungguhnya itu termasuk golongan mereka. Nah, jadi orang yang mengambil mereka sebagai pemimpin, ya, apa menyerahkan loyalitas kepada mereka, maka mereka termasuk golongan orang tersebut. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Jadi orang-orang munafik itu bersegera mendekati mereka, ya, dekat dengan orang Yahudi, dekat orang Nasrani, menunjukkan walanya. Jadi wala itu termasuk membela gitu. Wala itu termasuk melakukan pembelaan pada mereka gitu. Dan itu terjadi kan pada saat sekarang. Berapa banyak orang yang dulu membela calon pemimpin kafir gitu ya. Dengan berbagai macam alasan. Ini sama dengan karakter orang Yahudi dulu. Yahudi dulu itu dia dibela habis-habisan sama siapa? Si Abdullah bin Ubay bin Salul. Dibela habis-habisan gitu. Ya mirip lah dengan sekarang. Dulu muncul ya pemimpin kafir gitu ya. Wah, berapa banyak orang-orang yang berada di barisan untuk membela ya si kafir tersebut. Berapa banyak? Luar biasa banyak. Jadi wala itu termasuk membela mati-matian mereka gitu. Nah, sekarang luar biasa gitu ya. Jadi, nah, seraya berkata, kami takut akan dapat bencana. Itu kan ungkapan si Abdullah bin Ubay gitu ya. Kalau engkau membunuh mereka, kita khawatir kita dapat bencana, katanya. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Ya. Ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Ya. Jadi nadim itu menyesal ya. Jadi hati-hati ya yang punya nama nadimin ya atau itu. Nah, baik, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Sufyan, nah berikut ini ada fragmen sedikit ya, perantara ini karena saya menjembatani antara satu kisah dengan kisah yang lain.
Lalu kemudian Abu Sufyan, ya, salah seorang tokoh Mekah, ya, waktu itu masih musyrik, ya, jadi berbuat onar dia di Madinah. Ya. Salah satu tokoh Quraisy, Abu Sufyan, ingin senantiasa menunjukkan kekuatan yang dimiliki Quraisy. Jadi sebenarnya dia ingin menunjukkan ke orang-orang Madinah Rasulullah SAW bahwa orang Quraisy itu masih ada gitu. Dia sendiri bersumpah untuk tidak membasahi rambutnya walaupun dalam keadaan junub sekalipun katanya. Untuk itulah ia bersama 200 orang pergi, ya, bismillah. Melaksanakan sumpahnya hingga ia tiba di sebuah gunung bernama Naib, kurang lebih 12 mil dari Madinah. Namun ia tidak berani masuk Madinah secara terang-terangan gitu. Jadi mau masuk Madinah takut karena wajah Abu Sufyan tentu sangat familiar, ya, di kalangan orang-orang Madinah gitu. Nah, lalu dia masuk Madinah dengan mengendap-endap pada malam hari dengan mendatangi rumahnya tokoh Yahudi Bani Nadir, ya, sekutu mereka juga tuh, ya, teman mereka. Kemudian dia mengutus beberapa orang pilihan agar pergi ke Madinah. Jadi dia sendiri tinggal di kediaman, ya, tokoh Yahudi Bani Nadir, sementara dia mengutus beberapa orang untuk membuat kekacauan di Madinah. Kira-kira begitulah intinya. Kemudian apa yang dilakukan oleh utusannya Abu Sufyan? Membabati pohon kurma, membakar pagar-pagarnya, setelah membunuh dua orang Ansar. Setelah itu mereka pulang lagi ke Mekah. Itu aja. Tujuannya cuma membuat apa, mengacaukan Madinah untuk menunjukkan orang-orang Quraisy itu masih punya apa namanya kekuatan. Nah, itu dilakukan oleh Abu Sufyan. Mendengar kejadian itu dan Rasul tahu pelakunya orang Mekah, lalu mengejar mereka. Tapi mereka lebih cepat, ya, langkahnya, sehingga kemudian tidak terkejar oleh umat Islam, gitu, ya. Nah, itu secuplik fragmen perantara, begitu, ya. Apa namanya? Jadi ternyata orang Quraisy juga ingin menunjukkan bahwa dia masih punya kekuatan, gitu, ya. Walaupun kami kalah di perang Badar, tapi kemudian kami tidak hilang kekuatan kami sama sekali, gitu, ya. Nah, dan seterusnya. Nah, itu yang dilakukan oleh Abu Sufyan, gitu. Ada juga, ya, peristiwa perantara, ada perang Zu'amr, ya, sebenarnya tidak terjadi apa namanya peperangan, ya, pada saat itu. Ini merupakan pasukan paling besar yang dipimpin Rasulullah SAW sebelum perang Uhud. Jadi nanti ada perang Uhud, ini pasukan apa, perang yang sangat besar, ya. Di antara itu ada, jadi antara apa namanya perang Badar, lalu kemudian perang apa namanya Bani Qainuqa, ada perang Zu'amr namanya. Ya. Yang sebelum apa namanya peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram tahun ketiga Hijriah. Apa penyebabnya? Penyebablah mata-mata Madinah menyampaikan kabar bahwa sebagian Bani Sa'labah dan Muharib berkumpul untuk menyerbu daerah-daerah di sekitar Madinah. Ya, maka Rasulullah SAW. Jadi lagi-lagi Rasul mendapatkan informasi berita bahwa akan ada orang-orang yang datang untuk menyerang Madinah. Tapi Rasulullah SAW kemudian berikutnya menyiapkan 450 orang prajurit. Ya, sementara itu Madinah diserahkan kepada Utsman bin Affan. Keluar Nabi. Gitu. Jadi Rasul tidak membiarkan mereka untuk terlebih dulu datang ke Madinah. Rasul yang menyongsong mereka. Di tengah perjalanan kaum muslimin menangkap Jabbar yang berasal dari Bani Tha'labah tuh, yang akan menyerang Madinah. Dia dibawa di hadapan Rasulullah SAW dan Rasul mendakwahi dia agar masuk Islam. Nah, kan dia pun berkenan tuh masuk Islam. Dan disuruh mendampingi Bilal sebagai penunjuk jalan bagi kaum muslimin menuju daerah-daerah musuh gitu yang awalnya ingin menyerang Madinah. Nah, saat mendengar kedatangan pasukan kaum muslimin, musuh itu berpencar ke gunung-gunung. Jadi takut juga mereka gitu. Nabi sendiri beserta pasukannya tiba di sebuah berkumpulnya musuh sebelum melarikan diri. Ini sebuah mata air yang disebut Zi'amr. Rasulullah menetap di sana selama berapa sebulan lamanya, ya, pada bulan Safar tahun ketiga Hijriah. Tujuannya agar bangsa Arab mengetahui kekuatan pasukan muslimin, ya, dan timbul rasa takut dan segan di hati mereka. Setelah itu Rasul kembali lagi ke Madinah gitu. Nah, jadi ini beberapa kejadian, ya, yang orang-orang musyrikin itu berupaya untuk menyerang Madinah, tetapi kemudian Rasulullah lebih dulu menyongsong mereka dan akhirnya rasa takut, ya, menghinggapi mereka, akhirnya mereka kabur begitu. Dan itu lagi-lagi saya ingin sampaikan karakter orang kafir, gitu. Karakter orang kafir. Jadi tidak usah kemudian kita takut khawatir dengan orang kafir, termasuk orang Yahudi, karena mereka sebenarnya penyalinya itu kecil sekali gitu. Dan ini sekian banyak kejadian tuh begitu gitu, ya. Mereka hanya kelihatan besar persenjataan, tapi sebenarnya nyali mereka itu kecil. Pengaruh dalam perang itu ya nyali di antaranya gitu, ya. Gitu. Kenapa? Ya, kita tahu sendiri tentu jawabannya. Mereka itu lebih mencintai dunia, lebih mencintai materi ketimbang kematian gitu. Sementara umat Islam tentu lebih mencintai syahid, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala gitu, ya. Nah, Rasul dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga tidak kalah menarik, ya. Matinya provokator Yahudi
ya, orang yang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf gitu ya. Ini sebagai sebuah apa namanya rangkaian juga diantaranya. Siapa Ka'ab bin Al-Ashraf ini? Dia adalah tokoh Yahudi dari kabilah Toyi dari Bani Nabhan. Ibunya berasal dari Bani Nadir. Ya. Ka'ab dengan terang-terangan selalu memprovokasi orang-orang untuk memerangi, membunuh Nabi SAW. Jadi dia penyair nih, ahli syair. Tapi kerjaannya selalu memusuhi Nabi SAW. Dengan syairnya itu dia buat orang-orang Yahudi marah. Ya. Dengan syairnya itu kemudian dia mengolok-olok Nabi SAW. Ya, jadi zaman juga sebenarnya berulang juga begitu ya, ketika dulu orang-orang menghina Nabi dengan karya seni gitu ya, mereka anggapnya karya seni syair. Nah sekarang juga sama, ada orang-orang yang mengolok-olok Nabi SAW dengan apa, ada yang dengan kartun ya, dengan segala macam gitu. Alasan mereka apa? Kebebasan berpendapat gitu ya. Nah dulu ya, karena mungkin belum dikenal waktu itu kartun ya, dikenalnya syair, maka mereka menunjukkan kebencian mereka terhadap Nabi SAW itu dengan syair-syairnya. Karena diketahui ya, Ka'ab bin Al-Ashraf ini tokoh Yahudi, sangat dikenal di tengah orang Yahudi, orang yang sangat kaya raya gitu. Dia dikenal sebagai seorang penyair yang juga kaya raya. Benteng tempat tinggalnya berada di tenggara Madinah, yakni di belakang perkampungan Bani Nadir, kalau nggak salah sekitar 1 kilo dari Kuba begitu. Nah, itu tentang profiling tokoh Yahudi Ka'ab ibn al-Ashraf gitu. Berikut rahmati Allah, setelah kekalahan musyrikin Quraisy ya pada perang Badar ya, si Ka'ab bin al-Ashraf datang ke Mekah untuk memprovokasi Quraisy balas dendam. Nah, ini diantara sepak terjang si Ka'ab bin al-Ashraf ini. Ya, sudah sekian kali dia mencaci, menghina ya, melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini beda dengan tokoh Yahudi. Yahudi itu nggak berani terang-terangan menghina Rasul, nggak berani. Dia menampakkan Islam. Kalau sholat itu di belakang Rasul, begitu. Ya, tapi di belakangnya nusuk gitu. Yahudi, munafik. Yahudi dia terang-terangan menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Mekah dia melantunkan syair sambil menangis, mengumbar air mata, menyebutkan korban perang Badar dimasukkan ke dalam sumur katanya. Kemudian mengajak Quraisy menyerang umat Islam. Nah, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin al-Ashraf itu bukan perkara yang ringan gitu, karena dia sengaja datang ke Mekah untuk memprovokasi musyrikin Quraisy gitu. Ini hal yang tentu berat begitu ya, pengkhianatan gitu, perlawanan dia terhadap Islam dan kaum muslim. Nah Abu Sufyan itu ingin ngecek gitu, ini loyalitasnya ke siapa, maka dia tanya agama siapa yang lebih baik katanya, karena Abu Sufyan itu tahu Yahudi itu kan agama yang dapat wahyu, kira-kira begitu sebelumnya. Sementara Islam juga sama, dan mereka tuh orang-orang Quraisy itu kan nyembah berhala gitu, ya kan? Orang-orang Quraisy nyembah berhala gitu, tidak sebagaimana orang-orang Yahudi gitu. Maka Abu Sufyan nanya gitu, siapa sih yang lebih baik agamanya, Quraisy atau Islam gitu? Jadi pengen ngetes gitu ya. Maka si Ka'ab bin al-Ashraf itu kemudian jawab, jalan kalianlah yang lebih lurus dan lebih utama gitu, kata si Ka'ab bin al-Ashraf. Tentu ini cuma pemanis aja gitu ya, supaya orang-orang Quraisy suka ya, supaya orang-orang Quraisy menyukai Ka'ab bin al-Ashraf dengan mengatakan bahwa agamanya Quraisy dong yang lebih bagus, jalan kalian dong yang lebih lurus dan lebih utama daripada Islam, kata si Ka'ab bin al-Ashraf. Nah, berkenaan dengan jawaban si Ka'ab bin al-Ashraf ya, yang mengatakan agama dia Yahudi ya, yang mengatakan agama orang-orang Quraisy lebih baik daripada Islam, ya maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam Quran surah An-Nisa ayat 51. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Apakah kamu tidak perhatikan orang-orang diberi ya bagian dari Alkitab, mereka percaya kepada jibt dan taghut ya, dan mengatakan kepada orang-orang kafir ya, yakni orang-orang musyrikin Mekah pada saat itu, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada ya orang-orang yang beriman gitu.
ya, daripada orang-orang yang beriman. Kemudian Ka'ab kembali ke Madinah, ya, sambil apa? Sambil melantunkan syair yang menjelek-jelekkan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya sahabat, ya, dengan ketajaman lidahnya begitu, ya. Nah, di sini dikatakan tadi, ya, jibet itu, ya, sesuatu hal yang disembah, ya, seperti berhala dan seterusnya gitu. Kemudian Ka'ab kembali ke Madinah dan melanturkan syair yang tadi, ya, yang menjelek-jelekkan istri-istrinya para sahabat, dan dia selalu itu dengan ketajaman lisannya begitu, ya. Dia selalu mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi, istri saja dan seterusnya. Sampai satu saat rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul bersabda begini ketika kumpul dengan para sahabat, siapa di antara kalian yang berani menghadapi Ka'ab bin al-Ashraf? Dia telah benar-benar menyakiti Allah dan Rasulnya. Itu sudah puncaknya Nabi ini. Berkali-kali mendengar Ka'ab lagi, kira-kira begitu. Muhammad bin Maslamah bangkit dan berkata, saya ya Rasulullah. Padahal Ka'ab, maaf ya, Muhammad bin Maslamah ini, itu sahabat dekatnya Ka'ab bin al-Ashraf. Dulu, sebelum masuk Islam. Ini sahabatan gitu. Ya, bahkan sekutu. Apakah Anda suka jika aku membunuhnya? Kata Muhammad bin Maslamah. Ya, kata Nabi SAW, nah benar. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka katanya, "Perkenankanlah saya menyampaikan siasatnya." Ya, kata Muhammad. Jadi perkenankanlah saya untuk menyampaikan bagaimana caranya, strateginya membunuh Ka'ab bin al-Ashraf. Kata Nabi, "Oke, okay, katakanlah." Lalu kemudian Muhammad bin Maslamah menyampaikan secara rahasia rencana untuk membunuh orang yang bernama Ka'ab bin al-Ashraf. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Muhammad bin Maslam itu dikatakan, dia katakan sampai 3 hari 3 malam itu katanya saya enggak bisa tidur. Memikirkan gimana caranya ngebunuh Ka'ab bin al-Ashraf yang dia itu ada di dalam penjagaan ketat di dalam benteng yang dijaga ketat oleh sekian banyak orang. Gitu. Jadi kalau kemudian tiba-tiba datang ke sana, karena targetnya cuma satu orang gitu, bukan saat kalau tadi Yahudi Bani Qainuqa itu kemudian satu komunitas Yahudi gitu. Ini cuma satu orang. Gimana caranya? Sementara si Ka'ab bin al-Ashraf itu udah dalam sebuah benteng yang sangat ketat sekali penjagaannya. Dia mikir sampai dikatakan 3 hari 3 malam sehingga bisa tidur, mikirin gimana caranya ngebunuh orang yang bernama Ka'ab bin al-Ashraf. Ah, ketemu dia ide. Oh, begini caranya. Ya, satu-satunya jalan dibilang. Itu saya menunjukkan kepada dia bahwa saya kenal dia, ya. Benar memang sebelumnya kenal. Satu-satunya cara, kata dia, supaya saya bisa menemui dia dan berbicara baik dengan dia adalah apa? Dengan ikut, maaf ya, menjelek-jelekkan Nabi juga gitu. Ya gitu. Makanya dia gak berani itu memikirkan itu. Dia izin kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ana izin gitu. Ya, apa kata Nabi SAW? Saya sampaikan cara saya membunuh Ka'ab bin al-Ashraf, begini caranya. Bagaimana, kata Rasul? Aku seperti bagian dari mereka, boleh gak gitu? Jadi Muhammad bin Maslamah takut juga gitu, ya. Bagaimana kalau saya itu memiliki pandangan sama seperti dia gitu. Saya menyebut engkau begini, saya menyebut engkau begitu, saya menyebut engkau zolim, boleh enggak gitu, kata Muhammad bin Maslamah. Kata Rasul, silakan. Nah, atas izin, ingat ya, atas izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena satu target tujuan ini, karena perang itu ya budaya begitu, kira-kira begitu. Nah, Muhammad bin Maslamah menyampaikan skenario yang kata Rasulullah SAW. Lakukan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu kemudian Muhammad bin Maslamah ini karena dulunya memang udah dekat sahabatan, ya, mendatang itu Ka'ab bin al-Ashraf, janjian ketemu, gitu. Apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Maslamah? Tentu sekali lagi ini atas persetujuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya orang itu, dia nggak menyebut nama Muhammad, orang itu tuh, gitu. Maksudnya Rasulullah SAW meminta sedekah kepada kami. Dia sangat memberatkan kami, kata Ka'ab bin al-Ashraf. Pura-puranya. Ya, kata si Ka'ab bin al-Ashraf merasa ada teman. Oh, gitu ya. Rupanya engkau bosan juga sama dia, gitu kira-kira. Karena orang Yahudi tahu. Jadi dia tahu orang Yahudi tentu benci sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammad bin Maslamah, ya, itu datang, ya, dengan kemudian ungkapan yang seolah-olah dia itu bagian dari orang-orang Yahudi begitu. Ya. Lalu kemudian Muhammad bin Maslamah berkata, kami telah mengikuti dia, ya, dan kami tidak ingin meninggalkannya sampai kami melihat sendiri bagaimana akhir persoalannya nanti, kata Muhammad bin Maslamah.
kami menginginkan engkau bersedia memberikan pinjaman kepada kami satu atau dua wasak saja. Ya, jadi gini, Muhammad bin Salamah itu datang kepada Ka'ab bin Ashraf tujuannya buat pinjam uang gitu. Sebenarnya hanya tipu daya aja, pura-pura pinjam makanan pokok pada saat itu. Ada yang mengatakan gandum, ada yang mengatakan kurma gitu ya. Pinjamlah satu atau dua wasak aja gitu. Ini buat ngasih sodakoh gitu ya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Karena kan awal tadi Muhammad orang itu telah memberatkan kami dengan sodakohnya gitu. Kalau bisa pinjam deh gitu ya. Dua gantang aja ya, 60 gantang aja, satu wasak atau kurang lebih dari itu katanya. Baiklah katanya, kata si Ka'ab bin Al-Ashraf, oke, setuju. Tapi lagi-lagi nih orang Yahudi nih ya. Ya, apa jaminan kalian gitu? Kalian harus kasih jaminan dong gitu ya. Saya pinjami kalian uang ya, saya pinjami kalian makanan ya, jaminan dari kalian apa gitu. Lalu si Ka'ab bin Ashraf mengatakan ya, Muhammad bin Salamah berkata, jaminan apa yang kau inginkan? Kata si Ka'ab bin Al-Ashraf, berikan istri-istri kalian kepada aku sebagai jaminan. Kurang ajarnya. Jadi diminta itu hanya satu dua wasak saja itu jaminannya, perempuan-perempuan di kalangan mereka. Jawab Ka'ab, maka kata Muhammad bin Salamah, bagaimana mungkin kami menyerahkan istri-istri kami sementara engkau adalah pemuda yang paling tampan di sini gitu. Jadi maksudnya adalah kamu bisa melakukan itu tanpa harus menjadikan itu sebagai jaminan gitu loh ya, kira-kira begitu. Kalau begitu serahkan anak-anak kalian kepadaku, kata Ka'ab. Muhammad bin Salamah berkata, bagaimana mungkin kami menyerahkan anak-anak kami sebagai jaminan, ya mereka akan mencela karena digadaikan dengan satu atau dua wasak saja. Ini nggak bisa, ini aib gitu, menggadaikan anak untuk hanya sekedar sekian gantang saja gitu ya, sekian wasak saja, ini aib bagi kami katanya. Nah maka kata Muhammad bin Salamah, bagaimana kalau kami menyerahkan senjata saja kepadamu sebagai jaminan gitu. Jadi janganlah istri kami, perempuan-perempuan kami, jangan anak kami. Udah aja nih, saya serahin senjata-senjata kami aja sebagai jaminan. Ya. Lalu kemudian oke, deal ya, setuju. Akhirnya apa? Yang direncanakan menjadi jaminan itu adalah senjata. Ini juga sudah difikirkan oleh Muhammad bin Salamah gitu ya, kira-kira. Karena Yahudi itu kalau ini selalu akan meminta apa? Jaminan gitu. Nah, lalu kemudian ada sahabat Nabi yang lain, Abu Na'ilah. Ya. Abu Na'ilah ini hubungannya lebih dekat dengan Ka'ab bin Al-Ashraf. Kenapa? Karena satu susu ini, satu persusuan. Ya. Juga melakukan seperti yang dilakukan oleh Muhammad bin Maslama. Jadi dia membicarakan hal yang sama gitu ya, kira-kira menyatakan keberatannya. Dia mendatangi Ka'ab bin Al-Ashraf dan mengalunkan beberapa syair sejenak, lalu berkata, "Ya Ibnul Ashraf, aku datang kepadamu untuk satu keperluan. Aku akan mengatakannya hanya kepadamu, tapi rahasiakanlah," gitu ya. Baiknya, aku akan rahasiakan. Apa katanya? Kedatangan orang itu, yakni kedatangan Rasul SAW di Madinah, membawa bencana bagi kami, katanya. Kami dimusuhi oleh orang Arab, kami diisolasi, kami hidup serba susah. Sehingga kami menjadi keluarga harus bekerja, membanting tulang, katanya. Lagi-lagi, ini hanya trik saja, gitu ya. Dan Abu Na'ilah pun sudah mendapatkan izin ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, saling dialog di antara Ka'ab ya bin Al-Ashraf, lalu kemudian Muhammad bin Maslamah. Di sela-sela pembicaraan itu, Abu Na'ilah mengatakan, jadi terlibat dialog nih antara Abu Na'ilah, Al-Ashraf dengan Muhammad bin Maslamah. Sesungguhnya aku bersama para sahabatku yang sependapat juga dengan aku. Aku ingin membawa mereka kepadamu, lalu engkau memberi mereka ya yang berlaku baik ya dalam hal itu. Jadi katanya, bukan cuma kami berdua nih yang kayak gini gitu ya, tapi juga ada beberapa orang di antara teman-teman kami yang akan datang ke sini gitu. Itu siasat dari Muhammad bin Maslamah. Nanti kami akan datang dengan beberapa orang, kata siapa? Muhammad bin Maslamah. Dan rahmati Allah, dalam dialog tersebut Muhammad bin Maslamah dengan Abu Na'ilah telah berhasil mencapai apa yang diinginkan. Apa itu? Ya, karena setelah dialog tersebut Ka'ab tidak curiga ya, tidak mencurigai senjata yang dibawa. Karena senjata itu merupakan apa? Apa? Jaminan gitu kan. Dan para sahabat yang mereka bawa. Karena kata mereka, ada juga nih orang-orang di belakang kami yang punya perasaan seperti kami gitu ya. Merasa berat dengan kondisi sekarang gitu kira-kira ya. Dan dia bawa senjata pun gak dicurigai. Kenapa? Karena senjata itu adalah jaminan kira-kira begitu. Nah, pada malam bulan purnama, malam ke-14 dari bulan Rabiul Awal tahun ke-3 Hijriah, ya, tim itu ya, tim eksekutor ya, pembunuh Muhammad bin Maslamah, pembunuh Ka'ab bin Al-Ashraf ya, menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin.
Kemudian Rasul mengantar mereka sampai ke Baqi Ghorqan, ya, ke pemakaman Baqi, ya, pada saat itu, lalu mengarahkan mereka dengan mengatakan, berangkatlah atas nama Allah, ya Allah tolong mereka, kata Rasul. Artinya apa yang mereka lakukan sudah mendapatkan persetujuan dari Rasulullah SAW. Setelah itu Rasul pulang dan terus melakukan sholat dan bermunajat kepada Rabbnya agar rencana ini berhasil dengan baik. Nah, tim itu pun tiba di benteng, ya, di dalam benteng, kemudian tempat tinggalnya Ka'ab bin al-Ashraf, lalu Abu Na'ilah yang memanggilnya, ya, Ka'ab, ya Ka'ab, keluar ya Ka'ab. Ya Ka'ab bangkit, ya, bangun, kemudian menemui mereka. Istrinya sudah mendengar firasat, ya, sudah dapat firasat, katanya. Mau kemana? Ya, pada malam-malam seperti ini keluar. Kata istrinya itu, aku seperti mendengar suara yang dapat meneteskan darah. Aku mendengar dan mencium bau darah, nih, kata istrinya. Ini sudah dapat firasat. Ka'ab lalu berkata, iyalah saudaraku. Ya, maksudnya temannya kan gitu, Muhammad bin Maslamah dan saudara susuku, yakni Abu Na'ilah, karena Abu Na'ilah itu satu susuan dengan Ka'ab bin al-Ashraf. Sesungguhnya orang yang mulia itu bila dipanggil untuk bertempur pasti bersedia menghadapinya. Kemudian dia keluar menemui mereka dengan pakaian yang harum dan semerbak. Jadi ini Ka'ab bin al-Ashraf itu digambarkan sebagai Yahudi yang perlente sekali gitu. Ya, digambarkan perlente itu karena kemana-mana selalu harum, selalu wangi. Ya, parfumnya itu dikucurkan dari mulai rambut sampai kemudian ke seluruh tubuhnya. Itu Ka'ab bin al-Ashraf, ya, orang yang sangat perlente, kaya raya. Abu Na'ilah telah berkata kepada sahabatnya tadi, apabila ia datang, ya, rencananya begini, kalau dia datang aku akan membelai rambutnya dan mencium rambutnya tadi karena wanginya gitu. Dan apabila kalian melihat aku telah dapat memegang kepalanya, ya, aku akan kasih kode, renggutlah dia dan bunuhlah Ka'ab bin al-Ashraf, kata Abu Na'ilah. Nah, dalam hati Allah subhanahu wa ta'ala, Ka'ab pun datang menghampiri mereka dan berbicara sejenak. Kemudian Abu Na'ilah berkata, ya Ibnul Ashraf, bagaimana kalau kita jalan-jalan nih di sekitar kampung ini, di sekitar benteng nih, ya, untuk berbincang-bincang menghabiskan malam-malam kita, gitu, ngobrol-ngobrol malam-malam, ya, sebenarnya untuk mencari tempat yang sepi, begitu, kira-kira begitu. Baiklah, kalau itu apa yang kalian mau. Akhirnya mereka kemudian itu jalan-jalan. Ini berapa orang, ya? Yahudi itu hanya Ka'ab bin al-Ashraf. Selain itu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah perjalanan Abu Na'ilah berkata, aku belum pernah nih mencium engkau seharum pada malam ini, gitu. Ya, jadi memujinya si Yahudi tadi. Ka'ab bangga mendengar pujian seperti itu dan berkata, aku punya parfum-parfum wanita-wanita Arab, katanya. Abu Na'ilah berkata, boleh aku mencium kepalamu? Kata Ka'ab, boleh, silakan cium, gitu. Abu Na'ilah kemudian membelai rambutnya Ka'ab dan menciumnya. Ya, dibilang, wah, wanginya luar biasa. Pokoknya intinya memujilah Ka'ab bin al-Ashraf, ya. Kemudian berjalan sejenak lalu berkata, boleh aku cium lagi enggak, gitu. Kata Ka'ab, silakan. Abu Na'ilah pun membelai rambutnya dan tatkala sudah dapat memegangnya berseru. Ya, jadi ketika mau dibelai ternyata yang kesekian kali itu, yang kedua, yang ketiga itu tidak dibelai tapi dipegang rambutnya lalu kemudian dijatuhkan ke bawah dan Abu Na'ilah kasih kode, ya, bunuhlah dia. Nah, seketika itu juga pedang-pedang yang sebelumnya dikatakan jadi jaminan itu kemudian digunakan untuk membunuh Ka'ab bin al-Ashraf. Lalu Muhammad bin Aslama mengambil sebilah pedang dan diletakkan di bagian bawah perutnya, ditekan sampai menembus Ka'ab bin al-Ashraf mati pada malam itu. Akhirnya karena kondisi sepi dan seterusnya tidak terdengar, ya, mereka keluar benteng begitu, ya, jenazahnya si Ka'ab bin al-Ashraf baru diketemukan pada pagi harinya. Itulah kisah kematiannya dari Ka'ab bin al-Ashraf. Ini bentengnya Ka'ab bin al-Ashraf, ya, itu masih ada, ya, pada saat ini di sekitaran Madinah gitu, ya, ini gambaran. Jadi setiap orang Yahudi itu pasti punya benteng pemukimannya sampai sekarang, ya. Kalau kita lihat di Palestina, ya, mereka merampas tanah kaum muslim dan mereka bangun benteng-benteng yang tinggi-tinggi ratusan kilometer itu, ya, untuk kemudian melindungi mereka dari serangan dari pihak luar. Nah, sekarang rahmati Allah, ini kisah terakhir, ya, maaf, ya, ini sebagai perantara nanti untuk perang Uhud, ya. Zaid bin Haritha menyergap kafilah dagang Quraisy. Nah, musim panas telah tiba, sementara Quraisy hanya mengandalkan ekonomi dari perdagangan ke Syam, ya, dan harus berangkat. Jadi setiap musim panas arah perdagangan mereka ke Syam, ke Palestina. Sementara mereka takut melewati jalur yang biasa, ya, yakni melewati Madinah, karena dulu pernah kejadian, kan, perang Badar terjadi. Akhirnya mereka memutuskan untuk berputar melewati Irak. Jauh sekali, bisa makan waktu berkali-kali lipat ketimbang jalur yang biasa menyusuri Laut Merah, lalu kemudian lewat ke pinggiran Madinah, lalu sampai ke Syam. Gitu. Itu paling sekitar
mungkin 1.500 kilometer ya, 1.500 kilo. Ini kalau memutar ke Irak, boleh jadi itu lebih dari 2.000 kilometer gitu ya, jauh sekali. Nah, sementara itu kabar perubahan rute perjalanan dagang Quraisy terdengar oleh umat Islam. Diketahuinya rute tersebut karena ada seorang bernama Sulaid bin An-Nu'man yang sudah masuk Islam, tapi masih ada di Mekah. Dia ikut-ikutan minum khamar bersama Nu'man bin Mas'ud yang belum masuk Islam gitu ya. Nah, saat itu khamar belum diharamkan. Karena pengaruh khamar, si Nu'aimi orang Quraisy cerita dengan rinci rencana keberangkatan kafilah dagang ke Syam. Nah, Sulaid ini Muslim ya, mendengarnya. Lalu dia pergi dengan cepat ke Madinah menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini orang Quraisy sekarang rencana dagangnya beralih katanya. Dari yang tadinya melewati jalur biasa, sekarang melewati Irak untuk menuju ke wilayah Syam. Disampaikan itu termasuk rute rincinya itu. Ya, karena seorang tokoh Mekah, Sulaid bin An-Nu'man itu, tokoh Mekah itu cerita dalam keadaan mabuk, dirinci gitu diceritakan. Lalu Rasulullah SAW menyiapkan pasukan terdiri dari 100 prajurit berkendara, ini bin Zaid bin Harithah. Zaid mempercepat perjalanan agar dapat menghadang kafilah dagang secara tiba-tiba. Maka Zaid bersama satuan pasukannya menetap di Qurda dan berhasil menguasai kafilah dagang Quraisy. Sofwan sebagai pimpinan kafilah dagang itu sama sekali enggak mampu mempertahankan kafilah dagangnya. Mereka lari ke Mekah ya, dan kemudian kembali ke Mekah. Setelah kejadian tersebut, Quraisy merencanakan menyerang Madinah dengan kekuatan penuh yang kemudian terjadi pada perang Uhud pada tahun ke-3 Hijriah. Jadi salah satu pemicunya juga adalah ini enggak bisa dibiarin nih katanya orang Islam di Madinah ini. Ya, kalau terus-menerusan mereka berkuasa, kata orang Quraisy gitu musyrikin, perdagangan kita terganggu nih. Satu-satunya jalan kan untuk ke Syam itu melewati Madinah. Kalau kita pun melewati jalur ke Irak itu sangat jauh luar biasa gitu. Nah, satu-satunya cara kata mereka supaya kita aman bisa berdagang dengan bebas leluasa, kita habiskan kekuatan kaum muslimin ya, yang kemudian itu mereka rencanakan pada tahun ke-3 Hijriah pada perang Uhud. Baik ya, sedikit saya kasih hikmah dan ibrahnya bagi kita semuanya. Apa hikmah dan ibrahnya? Pertama, rahmati Allah, bahwa kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah itu membuat orang Yahudi merasa terancam, ya, terutama setelah kemenangan umat Islam pada perang Badar. Mereka menaruh kebencian kedengkian terhadap Rasulullah SAW dan umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kedengkian tersebut tampak jelas dalam cibiran mereka. Sesaat setelah kemenangan umat Islam pada perang Badar, apa yang mereka katakan? Janganlah engkau tertipu dengan kemenangan terhadap Quraisy yang tidak mengerti ilmu perangan. Seandainya kalian menghadapi kami, kalian tidak akan berdaya. Nah, faktanya kan mereka kemudian takut ya. Karakter Yahudi itu selalu mengingkari perjanjian. Ya, dia licik ya, dan hanya besar pada kata-kata. Hakikatnya mereka itu pengecut sejati. Ya, kenapa? Karena itu apa? Jangan pernah takut dan silau dengan kekuatan Yahudi begitu ya. Mereka katakan, "Wah, ini kekuatan kami, senjata kami." Yakinlah bahwa nyali mereka sebenarnya itu kecil. Di mana-mana dia, kalau di Palestina di mana ya, itu selalu bawa senjata ke mana-mana begitu ya. Itulah karakter mereka karena takut begitu ya. Berikutnya, keberadaan orang munafik selalu menjadi duri dalam daging tengah umat Islam. Dia selalu ada di setiap zaman sebagai ujian bagi orang-orang beriman. Nah, gitu. Jadi kalau antum melihat sekarang banyak orang-orang munafik nyerang Islam, itu zaman Nabi sudah ada gitu. Zaman Nabi sudah ada. Tapi walaupun demikian, lihat ya, Rasulullah SAW memandang mereka secara zohir. Dia mengaku Muslim, ya sudah Muslim. Luar biasa gitu ya. Yakni bahwa mereka tetap dipandang sebagai seorang Muslim. Ya, selama dia tidak menunjukkan kekafirannya gitu. Karena itu beliau SAW meloloskan permohonannya Abdul bin Ubay untuk tidak membunuh orang-orang Yahudi yang berkhianat tadi. Itu kan atas lobinya Abdul bin Ubay, orang munafik. Karena Rasul masih menganggap si Abdul bin Ubay itu masih Islam. Luar biasa. Ya, jadi walaupun kita mungkin dongkol, benci sama orang yang bernama ya si fulan, kalau dia masih menunjukkan dia masih Muslim gitu ya, nah, perlakukan dia sebagai seorang Muslim. Yang kita lakukan mereka kan menasihati mereka, tidak diperlakukan sebagai orang kafir ya. Yang keenam, bahwa menghina Nabi SAW adalah dosa yang sangat besar dan pelakunya layak dihukum dengan hukuman mati, dan itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi siapa bilang Rasul pemaaf gitu ya? Memang Rasul pemaaf pada hal-hal menyangkut masalah pribadi, tapi kalau sudah menghina Allah dan Rasulnya, dan itu nggak bisa dipisahkan. Menghina Nabi itu pasti menghina Islam itu pasti gitu. Nah, karena Nabi mengizinkan sahabat Nabi SAW Muhammad bin Maslamah Abu Na'ilah untuk melakukan eksekusi mati terhadap orang yang bernama Ka'ab ibn al-Ashraf. Ya, baik, yang terhormat Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf ya kalau terlalu panjang gitu ya.
karena kalau saya pecah pun nanti malah jadi kurang enak ya. Saja dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya masyaallah ya. Luar biasa nih Ustaz. hanya saja kenapa agak terlewat tadi ya, karena tadi di awalnya kita terlambat gitu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, padahal di sini ada banyak pertanyaan, tapi mudah-mudahan bisa merangkum pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Mungkin saya buat jadi sekitar 2 atau 3 pertanyaan. Nah, untuk yang pertama Ustaz, terkait ini ya, terkait di Madinah sendiri pada saat itu proporsi Yahudi itu berapa persen kalau mau coba hitung-hitungan ya. Kemudian Yahudi juga kan terbagi menjadi Bani Qurayza, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Ini persentasenya seperti apa Ustaz? Ya, sebenarnya begini, ada yang mengatakan proporsi Yahudi itu ya, kan ada umat Islam, ada Yahudi, ada orang musyrik begitu ya. Ini posisinya sebenarnya hampir seimbang Ustaz Subri. Mm-hmm. Jadi bayangkan ya, umat Islam pada saat itu kan, ingat saja pada perang Badar saja Rasulullah SAW keluar hanya dengan 300 orang gitu. Ya, lalu kemudian perang Uhud hanya 1000 orang. Itu pun mundur 300 orang, orang-orang munafik. Jadi bisa kita lihat ya, kekuatan orang munafik kira-kira ya sekitar apa namanya perbandingannya begitu ya, 300 orang. Lalu kemudian Yahudi saja, Yahudi Bani Qainuqa itu 700 orang laki-lakinya itu. Padahal umat Islam pada saat itu pada perang Badar saja keluar dengan 300 orang, dan pada perang Uhud 700 orang yang perang. Ya, ingat ya, pada perang Uhud itu 700 orang yang perang, dan Yahudi Bani Qainuqa 700 orang juga. Jadi sebenarnya itu komposisinya itu sebenarnya seimbang, bukan minoritas mereka itu gitu. Yahudi di Madinah itu bukan, belum lagi ada Yahudi Bani Nadir ya, agak di luar Madinah, belum lagi ada Yahudi Qurayza gitu. Nah, jadi tidak bisa dikatakan mereka minoritas sebenarnya gitu ya. Karena apa? Ingat ya, umat Islam yang hijrah saja dari Mekah ke Madinah mungkin hanya sekian ratus orang, tidak sampai angka melewati 1000 orang, tidak gitu. Ya, orang-orang yang tinggal di emperan masjid ada mengatakan sekitar 70 sampai 300 orang gitu ya. Lalu kemudian ditambah dengan orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi relatif sebenarnya kalau kita, karena Madinah kan dulu kota kecil sekali. Ya, sekarang pun apa namanya seperti itu begitu ya. Dulu kan hanya sekitaran Masjid Nabawi, dan kemudian beberapa apa istilahnya ya, kilometer ya setelah itu. Dulu misalnya batasnya Quba ya. Nah, di situ nanti dekat situ ada perkampungan Bani Nadir dan seterusnya. Jadi kalau lihat di komposisi sebenarnya begitu ya, saya kurang tahu persis persentasenya, tapi kalau lihat gambarannya itu tadi, perang Uhud itu maksimal Rasul mengerahkan 1000 orang, 300 mundur karena munafik itu. Ya, bukan munafik, karena mengikuti si tokoh Yahudi Abdullah bin Ubay bin Salul, mundur 300 orang. Sementara Yahudi Bani Qainuqa saja ya, itu 700 orang kekuatan laki-lakinya begitu. Jadi itu kira-kira memberikan gambaran sebenarnya persentasenya itu hampir seimbang sebenarnya antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi gitu. Bahkan boleh jadi lebih besar orang Yahudi San Subri ya. Bisa jadi kalau lihat dari komposisi, belum dihitung Bani Nadir dan Bani Qurayza gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi hitung-hitungannya karena ada juga orang-orang musyrik yang masih banyak belum masuk Islam pada saat itu gitu ya. Karena ingat baru tahun kedua Hijriah. Baru tahun kedua, nanti baru tahun ke-8 itu hampir seluruh Madinah udah masuk Islam ya. Lalu kemudian suku-suku di sekitaran Madinah masuk Islam, Bani Ghatafan masuk Islam. Itu baru setelah nanti perang Muqtah, itu baru orang itu baru silau tuh. Wah, umat Islam melawan Romawi ya. Hanya 3000 sekian ribu orang melawan 200.000 orang. Nah, baru orang kemudian bersilau ya, mengangkat topi semuanya. Akhirnya suku-suku di sekitar Madinah banyak masuk Islam. Ingat, ini baru 2 tahun ya. Baru 2 tahun Rasulullah SAW di sana. Jadi kalau kita lihat peta kekuatannya, sebenarnya ya itu posisinya hampir seimbang gitu. Bahkan boleh jadi kalau hitung-hitungan saya itu boleh jadi lebih banyak orang Yahudi gitu. Kalau ngelihat dari 700 pasukan tadi. Wallahu a'lam. Ya. Baik, jadi kalau dilihat dari sejarah ya,
Ya. Terkait tadi proporsi Yahudi, bahkan tadi dikatakan oleh Ustaz Lutfi, bahkan bisa dimungkinkan itu bisa jadi lebih banyak proporsinya gitu ya, atau persentasenya. Nah berarti kalau begitu hitungan-hitungan diterapkannya Islam itu bukan hitungan jumlah mayoritas atau minoritas atau kuantitas umat Islam, begitu ya Ustaz Lutfi? Betul, nah disitulah kemudian kata kuncinya. Makanya kan yang dilakukan Rasulullah SAW itu kan membuat piagam Madinah untuk mengatur hubungan antar sesama umat Islam, antar umat Islam dengan orang kafir, antar umat Islam dengan orang Yahudi. Ingat ya, di perjanjian Madinah tadi ya, itu orang Yahudi itu dipisahkan Ustaz Subri. Jadi Muslim dengan Muslim diatur perjanjian, lalu Muslim dengan kafir diatur perjanjian, Muslim dan Yahudi dihitung perjanjian. Padahal kan orang Yahudi orang apa? Kafir kan? Gitu. Yahudi itu kafir, tapi kenapa dia diistimewakan dalam tanda petik ya? Karena entitas mereka banyak jumlahnya, Ustaz Supri. Gitu. Gitu kira-kira. Nah, betul tadi yang misalkan Ustaz Supri bahwa apa? Yang menjadi kata kunci disebut masyarakat Islam itu bukan ya bukan umat Islam mayoritas atau minoritas gitu ya. Bahkan seimbang pun seperti di Madinah bisa jadi diterapkan aturan Islam kalau mereka tunduk pada aturan yang dibuat oleh Islam gitu. Nah, kan faktanya saat itu Yahudi kan membangkang terhadap perjanjian. Dia melanggar perjanjian, karena itu diusir kan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Gitu, Allah. Ya. Jadi hal yang wajar misalkan tadi ada Bani Qainuqa diusir, bahkan tadi mau katakan dibinasakan karena memang melanggar perjanjian ya, dari berkali-kali melanggar perjanjian. Ya, berkali-kali ya begitu ya. Iya, mengacaukan mungkin ya, mengacaukan iya. Bandel gitu ya. Nah. Betul, betul. Ya, biasanya apa silakan. Ya Ustadz, ini di antara Bani yang tadi Bani Yahudi yang tadi yang proporsinya banyak itu Bani apa Ustadz? Yang sebenarnya dikatakan punya kekuatan yang besar itu ya Bani Qainuqa tadi gitu. Qainuqa gitu. Yang kemudian kekuatannya lebih besar ketimbang yang lain gitu. Kenapa? Analisanya itu karena mereka itu ahli membuat senjata. Ahli membuat senjata kan artinya mereka terbiasa dengan senjata. Artinya dalam konteks kekuatan militer pun Yahudi Bani Qainuqa itu diperhitungkan sebenarnya. Nah, tapi lagi-lagi kan kalau kita lihat ya, Yahudi itu cuma besar di omongan aja. Kamu bisa ngelawan orang musyrikin, Quraisy, kata orang Quraisy, tapi belum berhadapan dengan kami katanya. Kalau berhadapan dengan kami baru tahu rasa, baru dikepung aja udah nyerah. Itu orang Yahudi gitu. Maka jangan takut sama kalau orang Yahudi, karena nyali mereka ya tidak sebesar omongan mereka gitu. Baik Ustaz, ada beberapa yang masih penasaran nih Ustaz. Kalau kita lihat dari kacamata sejarah kemudian sampai sekarang, karakter Yahudi itu seperti itu Ustaz, yang tadi ya, kalau bahasa Sunanya bedegong. Kemudian aktivitasnya ngeriba gitu ya, kemudian sering mengadu domba, pendengki sampai sekarang. Apakah yang menjadikan mereka itu seperti itu? Apakah karena memang di kitabnya mengajarkan kebencian terhadap umat Islam, atau mungkin mengajarkan ya tadi karakter-karakter seperti itu terhadap umat Islam, atau bagaimana Ustaz? Karena kan kalau dalam hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah gitu ya. Setiap anak tuh dilahirkan secara fitrah. Nanti yang meyahudikannya, memajusikannya, menasranikannya itu ya orang tuanya. Nah, berarti apakah tadi dari sumbernya itu dari Oke. Begini ya, terdengar enggak suara saya? Tadi suara Supri sempat hilang. Pertanyaan saya tadi terdengar Ustaz. Terdengar enggak? Sedikit Ustaz aja tadi lep. Kedengaran. Oke. Ya. Oke, baik ya. Ini kok feedback ya? Oke, enggak. Baik. Tadi pertanyaannya terkait dengan kenapa orang Yahudi itu begitu karakternya. Ini sebenarnya berawal dari kedengkian mereka terhadap umat Islam itu. Kenapa? Karena Nabi terakhir itu tidak datang dari kalangan Bani Israel. Gitu. Jadi mereka berharapnya itu Nabi terakhir itu dari kalangan mereka. Bukan dari kalangan umat Islam. Bukan dari kalangan
orang-orang Mekah gitu maksudnya. Gitu. Nah, sehingga kemudian apa kedengkian itu terus mereka send kepada anak cucu mereka begitu ya. Sampai kemudian itulah yang kemudian menjadi apa dalam tanda petik doktrin mereka gitu. Jadi kedengkian orang-orang Yahudi terhadap umat Islam secara umum itu karena apa? Karena mereka, nabi mereka maksudnya, nabi yang mereka harapkan dari kalangan mereka itu tidak datang dari kalangan Bani Israel. Gitu kira-kira. Nah. Ini suara saya terdengar lagi ya? Jadi feedback saya enggak terdengar. Feedback. Ada di sini enggak ada Ustaz. Saya klik aja. Iya. Baik, nah. Jadi itu. Jadi kenapa mereka menaruh kedengkian ya terhadap umat Islam itu? Karena ya bahwa nabi yang mereka harapkan dari kalangan Bani Israel, nabi terhadap itu tidak datang dari kalangan mereka, melainkan datang dari kalangan orang-orang Arab. Itu pangkal kedengkiannya itu. Pangkal kedengkiannya itu sampai sekarang mereka tularkan. Betul kata Susupri, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tapi kan berikutnya ketika mereka tumbuh, ya, itu didoktrin lagi untuk dengki lagi kepada umat Islam, begitu terus kan begitu. Makanya kan tepat ya, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Itu karena terus mereka tanamkan kebencian itu terhadap orang-orang Yahudi dan anak-anak mereka, begitu. Begitu. Jadi ada pangkal. Jadi bukan apa kalau di kitab kan kalau kitab yang apa Taurat yang benar, Taurat yang mereka belum ubah itu apa ya lurus begitu. Bahkan kan tercantum nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang Madinah, maaf, orang Yahudi datang ke Madinah itu karena kan dalam Taurat tercantum nama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu gitu. Yang mereka tempat hijrahnya adalah Madinah gitu. Itu kira-kira Ustaz Supri. Dan itu bukan kali ini saja terhadap umat Islam, terhadap Rasulullah, orang Yahudi apa memendam dengki yang luar biasa, termasuk kepada Rasul yang diutus kepada mereka. Gitu. Jadi begini logikanya. Kalau terhadap Nabi yang diutus datang kepada mereka, dari kalangan mereka, ingat. Dari kalangan mereka aja dibunuh sama mereka, dimusuhi sama mereka. Apalagi yang datang dari luar mereka. Itu logikanya gitu loh. Nabi mereka aja dibunuh. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, apa namanya, lalu kemudian Siti Maryam difitnah. Siapa? Oleh siapa? Oleh Yahudi sendiri, gitu, Bani Israel. Nah, kalau kemudian terhadap Nabi mereka, Rasul yang diutus kepada mereka, mereka berani berperilaku begitu rupa, lalu bagaimana? Apa mungkin kepada yang di luar itu, Mas? Mereka pasti lebih berani lagi, ya. Wallahu a'lam. Baik, terakhir Ustaz, tadi ada yang bertanya kenapa orang Yahudi sekarang dikatakan kuat gitu ya, padahal jumlahnya minoritas tadi. Mungkin jawab singkat Ustaz. Oke, kenapa kuat ya padahal minoritas? Sebenarnya tadi saya katakan mereka itu hanya terlihat kuat saja. Gitu ya. Hanya terlihat kuat saja begitu ya, dan kemudian mereka ya sama seperti dulu Ustaz Zubri ya, di Madinah itu mereka menguasai ekonomi, pasar mereka kuasai. Terus kemudian mereka juga menjerat tokoh-tokoh Yasrib, ya tokoh-tokoh Aus Khazraj dengan hutang-hutang, sehingga mereka apa namanya loyalitasnya kepada orang Yahudi. Ingat juga kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul begitu rupa membela Yahudi, karena dia punya hutang besar, maksudnya punya hutang jasa besar, banyak dibela, banyak dibantu sama orang Yahudi itu. Jadi begitu karakter Yahudi gitu ya, ngebantu orang tentu dengan motif untuk apa? Apa melunakkan hatinya, maaf ya, untuk kemudian menjerat dia gitu, ya. Dengan berbagai macam bantuan, pinjaman, lalu itu pinjaman yang kemudian menjerat mereka begitu. Jadi kalau kemudian katakan terlihat apa kuat itu saya katakan itu hanya terlihat kuat saja, dan umat Islam ingat lagi-lagi jangan silau terhadap mereka karena sebenarnya hati mereka ya nyali mereka itu sebenarnya pengecut begitu. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah ya, rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua, mohon maaf ini agak molor ya ininya ya, waktunya jam 7. Baik, karena memang sangat menarik ini ya kajiannya, mudah-mudahan nanti di 2 pekan selanjutnya nanti kajian Sirah Nabawiyah banyak inspirasi juga buat kita yang bisa dipetik pelajarannya untuk kita ya. Langsung saja mungkin ya Ustadz, sebagai penutup atau sebagai penegas atau pesan bagi kami, silakan Ustaz bisa disampaikan ya, secara singkat. Baik ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja, yang pertama terkait dengan kisah yang tadi saya sampaikan, yang jadi pelajaran buat
kita itu adalah ya bahwa orang Yahudi itu ingat hanya besar pada omongan, kata-kata, show of force gitu. Tapi sebenarnya mereka tuh nyalinya sama sekali kecil gitu ya. Sama sekali. Buktinya apa? Mereka buat benteng di mana-mana dari pemukiman mereka, itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya punya ketakutan yang sangat luar biasa. Yang kedua, di mana-mana setiap zaman itu pasti ada orang-orang munafik sebagaimana Abdullah bin Ubay pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya setiap zaman itu ada munafiknya. Jadi kalau antum jangan khawatir, ya bukan jangan khawatir ya, jangan kaget kalau melihat misalnya ada si fulan gitu ya, di sosmed menghina Islam, si fulan menghina Islam ya. Rasul juga dulu tidak kurang mengulus dada begitu ya, bahkan Umar bin Khattab itu saya pisahkan aja kepalanya ini ya Rasulullah, kata Rasul jangan, jangan lakukan itu gitu ya, karena dia masih menunjukkan dia muslim gitu ya. Ini artinya ibadah buat kita apa, ini ujian dari dakwah ya, agar terus berarti masih banyak orang yang kemudian perlu disadarkan pada saat ini, terutama di zaman sosial media seperti sekarang gitu ya. Wallahu alam. Yang ketiga adalah ya, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dosa besar. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan sahabat Muhammad bin Maslamah Abu Nailah ya untuk kemudian mengeksekusi tokoh Yahudi yang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf karena kedengkian, karena caci maki dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Lutfi Afandi. Mari kita doakan kembali, mudah-mudahan Ustaz senantiasa dikaruniakan kesehatan, keberkahan dan umur yang panjang, dan setiap ilmu yang disampaikan menjadi jariah pahala untuk Ustaz dan keluarga. Terima kasih yang sudah hadir menyimak di ruang YouTube ataupun di Zoom. Bagi yang baru bergabung, kami informasikan silakan bisa menayangkan ulang di channel Ngaji Subuh. Adapun kajian bersama Ustaz Lutfi Afandi, kami sudah sediakan playlistnya di kajian Sirah Nabawiyah ya. Silakan tadi karena tadi ada yang bertanya Ustaz bagaimana mengikuti kajian Ustaz Lutfi Afandi ini ya. Ya karena memang menarik gitu ya. Nah, bagi yang baru bergabung silakan nanti bisa masuk ke playlist Ngaji Subuh di channel YouTube Ngaji Subuh. Nanti di situ sudah kami sediakan playlist kajian Sirah Nabawiyah. Insyaallah silakan bisa simak dari pertama supaya nyambung gitu ya, supaya utuh kalau misalkan episode ke episodenya ya. Jadi kalau nonton film misalkan hanya akhirnya saja kan ini sayang gitu, enggak seru gitu ya. Sebaiknya dari awal gitu ya, dari awal silakan saksikan kembali dan jangan lupa like, share dan subscribe. Baik, untuk menambah keberkahan kita tutup dengan membaca surat Al-Asr, hamdalah dan doa kifaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.